Baik, Bapak Ibu hadirin yang kami hormati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kita semua. Yang terhormat Dr. Diani Sadiawati SHLLM, Staf Ahli Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Bidang Hubungan Kelembagaan, selaku keynote speaker atau pembicara utama. Yang kami hormati Dr. Andes Haji Bejo Santoso, MT PhD, Rektor Universitas Islam Sultan Agung. Yang kami hormati 5 pembicara webinar pada hari ini, Profesor Dr. Joni Emerson, SHM Hum, Fellow Chartered Bani Arbitrator, Guru Besar Hukum Ekonomi, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang. Dr. Vivi Yulaswati, MSc, Staf Ahli Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Bidang Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan. Dr. Tri Susilowati, SHM Hum, Dekan Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Center Sudirman Gupi atau Undaris Semarang. Dr. Haji Umar Ma'ruf, SH, SPN M Hum, Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kerjasama Universitas Islam Sultan Agung, serta Dr. Suparnyo, SHMS, Rektor Universitas Muria Kudus, UMK, Jawa Tengah. Yang kami hormati, Insinyur Syahrial Lutan, MCP, mantan Sekretaris Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, selaku moderator hari ini. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, kami ucapkan selamat siang dan selamat bergabung dalam acara webinar series untuk seri yang pertama dengan tema Tantangan dan Peluang Bantuan Pemerintah pada Masa Pandemi COVID-19 serta Pelayanan Publik Berbasis Digitalisasi di Era Adaptasi Baru untuk Indonesia Maju. Webinar ini berlangsung atas kerjasama antara Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Bappenas dengan 4 universitas, yaitu Universitas Islam Sultan Agung, Universitas Muria Kudus, Universitas Darul Ulum Islamic Center, dan Universitas Sriwijaya, serta alumni Program Doktoral Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Angkatan tahun 2004. Bapak-Ibu, hadirin yang kami hormati, izinkan saya, Rio Luhung Pribadi, yang akan menjadi pembawa acara pada acara siang hari ini. Baik, tanpa berpanjang lebar, mari kita buka acara webinar ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Berikutnya, dengan mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala demi kelancaran dan kebermanfaatan acara ini, akan kita ikuti bersama pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Isnaini Essos, SPDI MPDI. Kepada beliau kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai umat yang berkeyakinan kepada Allah Tuhan yang Maha Kuasa, marilah kita berdoa sesuai dengan kepercayaan dan keyakinan terhadap agama kita masing-masing. Izinkan saya, Ibu Bapak, pada siang hari ini memimpin doa dengan cara agama Islam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Allahumma ya Allah ya Rabbana, jadikanlah webinar ini sebagai majelis ilmu yang bermanfaat guna menambah wawasan keilmuan kami, meningkatkan persaudaraan kami, meningkatkan semangat kami dalam beribadah, serta memotivasi hidup kami agar istiqomah di jalan kebenaran-Mu ya Rahman ya Rahim, yang membuahkan hasil bermanfaat bagi kemaslahatan dan keselamatan dunia dan akhirat. Ya Rob, ridhoi dan berkahilah acara kami ini. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pemurah, bimbinglah kami ya Allah untuk membuka perbendaharaan ilmu-Mu yang maha luas, ilmu yang akan meneguhkan kesucian dan kejernian pada jiwa kami, ilmu yang akan melahirkan ketulusan dan kesolehan pada amal kami, ilmu yang akan membawa keberkahan pada keluarga kami, ilmu yang akan membawa kemaslahatan pada bangsa kami, ilmu yang akan mengangkat derajat kami pada kedudukan yang bermartabat. Allahumma ya Allah ya Rabbana ya Karim ya Tawaf, jadikanlah kami semua yang hadir di sini insan yang memiliki sifat amanah,
jika kami pemimpin, jadikanlah pemimpin yang amanah. Jika kami rakyat biasa, jadikanlah rakyat yang amanah. Karena kami yakin dengan amanah akan mendatangkan ridhamu. Wahai penggenggam jiwa, pelembut hati, eratkanlah tali persaudaraan di antara kami, sehingga setiap perkumpulan kami menjadi sinergi positif yang menghasilkan kekuatan dahsyat dan membangun kemaslahatan bagi umat manusia. Jauhkanlah kami dari sifat iri, dengki, dan mementingkan diri sendiri serta perangai yang tidak terpuji. Ya Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, bangsa kami sedang menghadapi berbagai macam ujian. Dengan kekuasaan-Mu, Ya Rabb, berikanlah pertolongan serta kekuatan lahir dan batin bagi bangsa kami, agar dapat menciptakan kehidupan bangsa bernegara yang damai, harmoni, sejahtera dalam naungan ridha-Mu. Allahumma inna hadal marado COVID-19, Ya Rabb, jundum min junudik, tusibu bihi man tasha, wa tasrifuhu amman tasha. Allahumma fasrifhu anna wa an buyutina wa ahlina wa ikhwanina wa biladina Indonesia wa biladil muslimina amma. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, agenda berikutnya adalah menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Silakan duduk kembali. Baik, Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, agenda selanjutnya adalah sambutan dari Rektor Universitas Islam Sultan Agung kepada Bapak Dr. Andes Haji Bejo Santoso MT PhD. Kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hirobil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Yang saya hormati para pimpinan perguruan tinggi yang terlibat di dalam kegiatan yang
sangat membanggakan ini, khususnya yang terhormat Dr. Diani Sadia Wati Sarjana Hukum LLM, Staf Ahli Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Bidang Hubungan Kelembagaan, yang pada kesempatan ini sebagai keynote speaker pada kegiatan yang sangat bagus ini. Kemudian juga pada kegiatan kali ini yang saya hormati Profesor Dr. Johnny Emerson, SH.M.Hum, Fellow Chatterer Bani Arbitrator. Ini beliau ini guru besar Hukum Ekonomi Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang, Unsri dengan Isulia. Pembacaan doa Unisula dengan Unsri ini sudah lama berhubungan dengan erat. Yang saya hormati Dr. Vivi Yulaswati MSc, Staf Ahli Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Bidang Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan. Yang saya hormati Dr. Suparnyo SHMH, Rektor Universitas Muria Kudus, Jawa Tengah. Ini seiring dan sejalan UMK dengan Unisula ini. Alumni Unisula, walaupun UMK ini nyegati Unisula, tapi kita tidak mempermasalahkan. Kita anggap sebagai kawan. Dalam era pandemi ini tidak ada lawan, adanya kawan bersama. Ngoten Pak Rektor nggih. Yang saya hormati Insinyur Sahrizal Lutan MCB, mantan Sekretaris Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, selaku moderator yang hari ini nanti akan melakukan apa? Moderator. Pada kesempatan kali ini alhamdulillah Unisula diberi kesempatan sebagai main host dalam webinar series untuk membahas tantangan pemerintah pembelajaran di era COVID ini kaitannya untuk pengembangan pembelajaran daring online. Bapak Ibu, saya kira semua sudah best practice-nya masing-masing. Nah, nanti kita akan mencari solusi terbaik bagaimana ke depan untuk pembelajaran online ini yang semua kita punya asosiasi itu kebanyakan para rektornya itu masih mempermasalahkan. Badan Koordinasi Perguruan Tinggi Islam Swasta ya mempermasalahkan hal ini. Nomor dua, Forum Rektor se-LL Dikti Wilayah 6 itu ya. Dia mempermasalahkan yaitu sisi lain ya, sisi lain yang mungkin ini masih menjadi apa ya, semacam belum bisa diselesaikan atau boleh dibilang kelemahan gitu ya. Pembelajaran daring ya. Khususnya di era pembelajaran ini kita memang perlu apa solusi bersama. Khususnya yaitu moral hazard ya, moral hazard. Pembelajaran online ini memang diperlukan apa semangat spiritual bahwa semua itu ihsan ya, diamati kegiatan kita oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Kalau tidak nanti dosen memberi tugas ya, kemudian di copy paste. Sementara dosen harus kerja ekstra bagaimana memantau ini copy paste atau tidak. Ketika kita ada memberi kuliah, ada mahasiswa yang apa tidak concern ya, leave apa namanya meninggalkan tempat sehingga dosen harus ngoprak-oprak. Ketika ujian, nah ketika ujian tertulis ini perlu effort. Nah, di era digital ini pemerintah
sebagai stakeholder utama ya dalam melihat permasalahan ini, bolehlah membantu dengan menyediakan infrastruktur tambahan yang tidak mungkin itu diadakan oleh perguruan tinggi atau lembaga swasta, apabila swasta seperti kami ini, untuk menyediakan apa tiga dimensi atau seperti apalah. Ini orang IT yang tahu bagaimana untuk mengetahui apakah si mahasiswa ini ketika mengerjakan ujian sendiri atau ada yang bantu. Kami pun Unisula ketika mau menyelenggarakan ujian masuk Fakultas Kedokteran yang berbasis pada CBT, Computer Based Test, itu mamang ragu-ragu. Karena dengan metode bantuan kamera berbagai tempat itu mungkin bisa si mahasiswa yang calon mahasiswa yang ikut tes itu dibantu. Nah, ini semua masih hal yang masih kita perdebatkan bagaimana solusinya ini. Saya kira disinilah peranan pemerintah dalam menjamin infrastruktur yang tidak mungkin diadakan oleh swasta. Kalau di Undang-Undang Dasar itu bumi, tanah, air, udara itu dikuasai negara dalam untuk kesejahteraan bersama, maka hal-hal yang sifat bersama ini ya harus menjadi tanggung jawab negara. Tentu saja memberikan fasilitas. Alhamdulillah pemerintah dalam masa pandemi ini telah membantu ya digital sukses ini dengan berbagai bantuan-bantuan untuk mahasiswa. Namun itu alhamdulillah jika nanti akan ini. Maka forum ini kami harapkan menelurkan sebuah apa ya, deklarasi atau apa gitu untuk nanti disubmit ke forum rektor, ke aptisi, kemana-mana saja yang mungkin bisa menyalurkan suaranya. Karena di sini ada berbagai universitas yang prestisius seperti Unsri ya, kemudian Undaris, kemudian Unisula sendiri, kami akan menyalurkan ke BKSPTIS tentu saja, UMK ke aptisi, mungkin ke Unsri, ke forum rektor, sehingga semua ini kita bisa mensuarakan. Bukan berarti universitas itu menuntut, tidak. Tapi dalam rangka untuk apa, menjamin pendidikan bangsa Indonesia ini adalah pendidikan yang kompeten, yang modelnya itu terukur, hasilnya oke, dan metodenya metodenya dibenarkan. Karena dalam pendidikan ini input, proses, output ini memang harus kena di PPSP apa PP PPEPP. Nah, planning, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, perbaikan dan terus gitu. Saya kira saya mengucapkan terima kasih kepada UPT kerjasama Unisula yang berhasil meng-arrange bersama UPT Sistem Informasi. Unisula telah memfasilitasi berlangsungnya ini. Saya mohon maaf apabila ada kekeliruan dan keterlambatan bergabung dengan Bapak Ibu semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Dr. Andes Haji Bejo Santoso, MT, PhD atas sambutan yang disampaikan. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, berikutnya akan kita ikuti bersama keynote speech atau pidato utama yang akan disampaikan oleh pembicara utama kita kepada Ibu Dr. Diani Sadiawati, SHLLM, staf ahli Kementeri Perencanaan Pembangunan Nasional bidang hubungan kelembagaan. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Haji Bejo Santoso, MT, PhD, Rektor Unisula. Yang terhormat Bapak Dr. Haji Umar Ma'ruf, SHSPN MHUM, selaku penanggung jawab kegiatan dan juga sebagai sekaligus sebagai narasumber.
Yang terhormat Bapak Profesor Dr. Joni Emerson, SHM HUM FCB ARB. Yang terhormat Ibu Dr. Vivi Yulaswati, Master of Science, Staf Ahli Menteri Bidang Sosial dan Kesejahteraan. Yang terhormat Ibu Dr. Tri Susilowati, SHM HUM, Dekan Fakultas Hukum Undaris. Yang terhormat Bapak Dr. Suparnyo, SHM SI, Rektor, apa saya lupa? Tapi yang pasti Rektor Muria ya, maaf, mohon maaf. Yang terhormat Bapak Insinyur Syahrial Lutan, Master of Science, mantan Sekretaris Menteri Kementerian TPN Bappenas, yang di sini adalah sebagai moderator pada acara webinar ini. Yang terhormat hadirin webinar yang kami muliakan. Selamat siang. Terima kasih sebelumnya atas kehadiran dan atensi untuk mengikuti acara webinar ini. Forum ini merupakan salah satu bentuk kolaborasi antara pemerintah dan perguruan tinggi untuk mendalami peluang, tantangan, dan juga isu-isu penting dalam konteks penanganan dan pemulihan pasca COVID-19, di mana fokusnya terkait dengan bantuan sosial serta transformasi digital. Adapun tujuan dari webinar ini adalah untuk menangkap pendapat dari para akademisi perguruan tinggi dan juga mahasiswa yang kami anggap sebagai agent of change, karena mahasiswa merupakan individu yang memiliki semangat terhadap perubahan dan kritis atas kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Sebagaimana kita ketahui bersama, sejak bulan Maret tahun ini, kehidupan masyarakat Indonesia berubah dan menyesuaikan dengan adanya COVID-19. Perubahan yang dahulunya dianggap sederhana dan sering terlupakan, namun saat ini menjadi perhatian. Hampir setiap orang memiliki kesadaran bahwa perlunya menjaga kesehatan dengan mencuci tangan sesering mungkin, memakai masker dan juga menggunakan sanitizer, menjaga jarak sehat dan tidak bersalaman serta tidak ada di kerumunan orang banyak. Dalam spektrum yang lebih luas, pandemi COVID-19 berakibat signifikan pada perekonomian berbagai negara di dunia yang saat ini masuk dalam kategori resesi, termasuk mudah-mudahan ya Indonesia tidak sampai resesi, walaupun memang kita mengantisipasinya. Dan apabila pada kuartal 1 pertumbuhan ekonomi berada pada 2,97%, pada kuartal 2 pertumbuhan ekonomi berada pada minus 5,32%. Ini data kami ambil dari BPS bulan Agustus tahun 2020. Indikator lain yang terlihat jelas adalah tingkat kemiskinan yang meningkat, yaitu sebesar 0,5% dari 9,22% pada September 2019 menjadi 9,78% pada Maret 2020. Dengan kata lain, jumlah penduduk miskin di Indonesia naik mencapai 1,63 juta orang. Bapak Ibu yang saya hormati, dalam waktu 6 bulan terakhir sejak Maret, dampak COVID-19 sangat unprecedented. Pemerintah menjadi tumpuan masyarakat rentan yang semakin terperosok pada garis kemiskinan. Berbagai program digulirkan untuk merespon keadaan genting, meskipun harus diakui pada level teknis, mekanisme penyaluran bantuan sosial masih perlu dibenahi, khususnya terkait dengan data penerima. Kami terus berbenah dari pemerintah, terus berbenah dan semakin sadar bahwa pandemi ini menjadi wake up call bagi perbaikan seluruh kebijakan pemerintah, khususnya terkait dengan reformasi kesehatan, lalu reformasi perlindungan sosial, dan juga reformasi penanggulangan bencana, dan juga reformasi ekonomi. Pada bidang perlindungan sosial misalnya, saat ini setidaknya terdapat 89 program
yang terkait dengan bantuan sosial, bantuan pemerintah, dan subsidi yang ditujukan kepada masyarakat miskin. Namun pelaksanaannya dilaksanakan oleh 8 KL. Dan di sini memang sangat diperlukan peran koordinator untuk mengawal implementasi dari program tersebut yang pastinya terus dilaksanakan dan terus diperbaiki. Merespon hal tersebut, Bapak Menteri PPN Kepala Bappenas menjelaskan bahwa strategi peningkatan penerima selain akurasi data adalah integrasi bantuan sosial. Hal ini disampaikan beliau pada wawancara pada di Berita 1 yang di sini juga dikuatkan dengan studi Bank Dunia bahwa integrasi bantuan sosial berpotensi menurunkan kemiskinan 2-4% selama 1 tahun. Selain peningkatan penerima pada sisi anggaran, tentu akan jauh lebih efektif karena tren 10 tahun terakhir menunjukkan bahwa anggaran bantuan sosial terus naik, namun intervensi pengurangan tingkat kemiskinan belum dapat ditekan secara maksimal. Selain perbaikan pada sistem perlindungan sosial, pandemi COVID-19 sekaligus menjadi akselerator sektor pelayanan publik yang saat ini belum sepenuhnya terintegrasi secara digital dengan memanfaatkan big data, dibantu dengan mudah-mudahan dalam waktu yang tidak terlalu lama kita dapat membangun adanya suatu artificial intelligence. Apabila sebelumnya interaksi dilakukan dengan tatap muka, maka sejak adanya pandemi COVID-19, pelayanan publik diarahkan pada penggunaan layanan digital. Bentuk layanan yang diberikan tetap mengacu pada Undang-Undang 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik yang meliputi standar pelayanan, sarana dan prasarana, biaya tarif pelayanan, pengelolaan pengaduan, dan lain-lain. Nah, sebagai bentuk penyesuaian layanan publik masa kini dalam masa pandemi, diperlukanlah inovasi dengan tidak mengabaikan aspek-aspek dalam pelayanan publik, seperti penyederhanaan proses bisnis dan juga SOP, pelayanan berbasis teknologi informasi, pelayanan berbasis media sosial sebagai media konsultasi atau pengaduan. Bapak Ibu yang kami hormati, inisiatif untuk melakukan transformasi digital saat ini dilakukan oleh pemerintah melalui sistem pemerintahan berbasis elektronik dan Satu Data Indonesia. Sekarang ini sudah ada Peraturan Presiden Nomor 95 tahun 2018 tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik atau yang dikenal sebagai SPBE yang diharapkan mampu untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan melalui peningkatan kualitas pelayanan publik yang terintegrasi serta meminimalisir silo antar pemerintah dan menjawab keterbatasan data antar kementerian, lembaga, dan juga pemerintah daerah. Kemudian melalui Peraturan Presiden Nomor 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia atau SDI, pemerintah berupaya membenahi kondisi data saat ini yang masih tidak standar, parsial, dan juga tumpang tindih. Contoh pertama misalnya pada bidang kesehatan dapat dilihat bahwa terdapat 10 sistem yang dikelola oleh 4 kementerian yang sebenarnya dapat disederhanakan karena fokusnya mirip seperti pencegahan penyakit menular, early warning system, dan juga pemantauan gizi masyarakat. Contoh kedua misalnya pada bidang pendidikan. Perbedaan data jumlah sekolah dasar antara pemerintah di Provinsi Jawa Barat sebanyak 30.515 SD dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebanyak 30.120 SD. Nah, contoh terakhir pada bidang pertanian misalnya, terdapat perbedaan data pertanian terkait produksi padi yaitu 83,0 dan juga 56,5 juta ton per tahun. Dengan produksi beras 47,6 dan juga 32,4 juta ton per tahun dan luas panen itu 16,1 dan 10,9 juta hektar per tahun yang dimiliki oleh Kementerian Pertanian yang datanya kami dapat dari Kementerian Pertanian dan BPS. Hal tersebut menunjukkan bahwa transformasi digital tidak hanya diperlukan dalam konteks pelayanan publik,
namun lebih luas lagi yaitu untuk menjamin tingkat akurasi dan efisiensi program. Apabila dilaksanakan dengan baik, penerapan SPBE dan SBI pada era new normal atau era adaptasi baru diharapkan dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan dan juga meningkatnya capaian program pembangunan nasional. Bapak-Ibu yang saya hormati, akhir kata, saya mengucapkan terima kasih kepada para narasumber, moderator, panitia, dan juga khususnya kepada Rektor Unisula dan juga Bapak Umar Ma'ruf selaku penanggung jawab kegiatan. Dan juga untuk itu saya berharap forum ini merupakan sharing session serta refleksi bagi pemerintah sehingga diharapkan apa yang menjadi yang dipaparkan oleh para narasumber ini dapat memberikan pembelajaran, pengetahuan dan juga bagaimana kita bisa mendapatkan suatu masukan yang konstruktif dan solutif. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Dr. Diani Sadiawati SHLLM atas pidato utama yang disampaikan. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, selanjutnya akan kita jelang sesi pemaparan materi dari 5 pembicara kita. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, kita masuk kepada sesi presentasi. Kami silakan untuk pembicara yang pertama, yaitu kepada Profesor Dr. Johnny Emerson SHM HUM Fellow Chartered Bunny Arbitrator. Untuk presentasi yang pertama kami silakan. Baik ya. Saya mau share screen ya. Baik, terima kasih ya. Yang saya hormati dan banggakan di sini Bu Dr. Diani, ya rekan seberjuangan ini. Kemudian yang kami hormati Rektor Unisula, Rektor Muhammad Kudus, Rektor Bu Tri ya. Kemudian juga dari Unsri. Jadi pada prinsipnya ini suatu hal yang membanggakan bagi saya kita bisa diskusi jarak jauh ini. Sebenarnya diskusi ini cukup signifikan yang sedang dihadapi oleh negara kita. Saya ditugaskan oleh teman-teman ingin melihat dari aspek tantangan dan peluang, tapi dari aspek kebijakan, regulasi, dan kelembagaan. Saya tertarik membahas ini sebenarnya ya, apakah kondisi sekarang ini tepat atau tidak kebijakan yang diambil pemerintah, tapi dari konsep-konsepnya. Karena kita tidak bisa melesepahkan konsep-konsep teritori kebijakan, karena yang namanya ilmu hukum ekonomi ya, kita harus bicara seperti itu. Jadi tahun 2020 ini sebenarnya tahun yang cukup berat ya bagi semua negara termasuk Indonesia. Ditambah lagi adanya pandemi COVID-19 ini. Sehingga jadi tapi kita belum sampai jatuh tangga di tiba tangga belum ya. Saya kira mudah-mudahan tidak seperti itu seperti Bu Diani bilang tadi yang sampai kita krisis ekonomi yang luar biasa. Saya kira mudah-mudahan kita sepakat, semangat ya, semangat 45 itu kita tumbuh lagi bahwa negara kita mampu untuk mengatasi semua. Nah kalau kita perhatikan, karena kondisinya sudah begitu rawan penyebaran dari virus ini, pemerintah mengeluarkan kebijakan bahwa kondisi ini dimasukkan dalam bencana nasional. Jadi bencana non alam dianggap sebagai bencana. Maka pada waktu itu sering terjadi perdebatan apakah bencana nasional ini termasuk kosmayar tidak kalau dibilang bisnis ya. Di satu sisi ada bicara ini bukan yang sifatnya relatif, yang sifatnya absolut tapi relatif. Maka karena itu tetap diupayakan dengan berbagai kebijakan yang sudah ada. Jadi kebijakan yang sebelum sama ini kita ada undang-undang tentang karantina, undang-undang tentang bagaimana penanggulangan bencana, semua itu preventif sudah ada ya, kebijakan-kebijakan yang dilahirkan pemerintah itu. Hanya saja apakah kebijakan-kebijakan yang sekarang ini mampu atau tidak menanggulangi ya khusus COVID-19 ini. Kan di sini ada dua sisi yang harus diseimbangkan antara sisi kesehatan dan sisi ekonomi. Nah, ini bikin yang membuat kita harus bagaimana kita mengharmonisasikan kedua kebijakan, bagaimana kebijakan di bidang ekonomi dan bagaimana kebijakan di bidang kesehatan. Nah, saya kira ya ini penting apa?
kita akan bertanya dulu, ini tanggung jawab siapa ini? Apakah hanya tanggung jawab pemerintah atau tanggung jawab semua stakeholder yang ada di Indonesia ini? Baik pemerintah, kalau kita lihat dari sisi tiga pilar penting dalam pemerintahan, ada pemerintah, ada masyarakat, ada sisi satu sisi pengusaha. Nah, jadi ketiga pilar ini harusnya secara terpadu, terkoordinasi kita menjalankan dalam satu titik supaya apa? Antara kesehatan ekonomi itu bisa selaras berjalan. Jadi bagaimana pihak ekonomi itu mempertahankan ekonomi tetap jalan? Di satu sisi bagaimana sinergi dari kesehatan juga begitu. Nah, jadi saya kira sini kita sudah banyak berbagai kebijakan yang dilakukan pemerintah, bahwa pemerintah punya tanggung jawab penuh untuk melaksanakan. Namun demikian, yang nama pemerintah kan harus juga ada partisipasi masyarakat ya, di dalam menjalankan semua penanggulangan ini. Jadi saya kira pemerintah di sini sebagai lembaga yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan negara ini, ada pemerintah pusat, ada pemerintah daerah, bagaimana kita membangun sinkronisasi? Kalau kita membangun sinkronisasi kan, yang nama sinkronisasi atau harmonisasi tidak hanya harmonisasi yang sifatnya horizontal, tidak hanya sifatnya vertikal, kedua-duanya. Jadi bagaimana kita membangun harmonisasi kelembagaannya? Mulai dari kelembagaan mengatasi COVID ini, kita sudah membangun semua. Pemerintah pusat sudah membangun lembaga itu. Pemerintah daerah sudah juga, hanya saja apakah koordinasi jalan atau tidak. Nah, itu jadi pertanyaan kita itu, memang selama ini kalau kita lihat, kenapa kita lebih lambat mengatasinya, mungkin banyak kendala-kendala, itu menjadi tantangan kita ya. Nah, jadi saya kira ini penting. Di dalam kita menangannya ada namanya harmonisasi kelembagaan, ada harmonisasi substansi, ada harmonisasi penegakannya. Nah, di satu sisi harmonisasi kelembagaan sudah kita bangun ya, bahwa ada satgas dari pusat sampai daerah sampai ke, nah masalah sekarang bagaimana koordinasi di antara mereka ini ya. Saya kira sudah ada mulai, sudah mulai menunjukkan antara pusat dan daerah itu bahwa ini penting secara holistik kita bekerja secara sistem ya. Karena kalau ada subsidi yang nggak jalan ya tentu akan tidak tercapai tujuan dari penanggulangan bencana non alam ini. Di satu sisi harus juga pemerintah daerah juga ya memiliki tekad dan kekuatannya sama ya. Karena pemerintah daerah juga punya kewajiban yang sama baik pusat daerah itu ya. Jadi bagaimana kita harmonisasi kelembagaannya, kita recheck kembali ya. Harmonisasi substansi mulai dari aturan yang tertinggi sampai aturan yang terendah, di mana letak miss-nya ya. Sehingga kita setelah 6 bulan ini dia COVID-19 ini naik turun ya. Nah, apakah harmonisasi penegakan hukumnya enggak jalan? Nah, itu ya. Karena undang-undang kebijakan yang sudah dilahirkan itu harus kita tegakkan. Tegakkan secara bersama ya. Itu komitmennya harus begitu ya. Nah, jadi baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah ya, ini menjadi tantangan kita ya. Lembaganya sudah ada menjadi peluang untuk menanggulanginya. Tetapi bagaimana koordinasi di antara lembaga yang ada pusat dan daerah itu? Itu menjadi tantangan kita. Memang kalau kita bicara kebijakan ini, berani kita membuat kebijakan, berani harus menanggulanginya. Kenapa? Sistemnya sudah ada, lembaga sudah ada. Lalu apa financingnya gimana? Nah, makanya pemerintah komitmennya saya kira sudah cukup ya, bahwa pemerintah komitmen menanggulangi, mengeluarkan dana yang cukup besar sehingga kondisi ini bisa dipulihkan dengan berbagai program yang seperti dijelaskan Bu Diani tadi. Ada berapa puluh program kerja yang bisa dilaksanakan di berbagai daerah. Kita memiliki 34 provinsi ini bukannya gampang ya mengaturnya itu. Ya saya kira kalau kita berpikir waras mungkin tidak segampang kita membalikkan tangan dengan 34 provinsi dengan 500 lebih kabupaten kota yang memiliki karakteristik karena belum tentu sama. Ini yang perlu kita pikirkan bersama ya. Karena di antara daerah itu ada egonya tinggi, ada yang manut aja, ada di antara bupati ini saling menggugat. Nah, itu hal seperti itu kan menjadi tantangan bagi pemerintah. Bagaimana regulasi ini mengatasi itu semua dan bagaimana kelembagaan ini bisa mengkoordinirnya itu. Nah, jadi sekarang itu bisa kita lihat. Jadi dari aspek berbagai teori, mungkin kalau kita bicara teori mungkin pusing ya. Tapi teori itu mau tak mau harus kita menjadi kepedoman. Nah, ini makanya di sini saya coba bagaimana teori-teori yang sudah ada ini kita apakah diimplementasikan atau tidak. Karena teori ini menjadi panduan kita untuk melaksanakan sebuah kebijakan dan rangka kita apa?
menyikapi tantangan dan peluang tadi. Ya memang sebaiknya namanya kebijakan publik itu, kebijakan pemerintah itu ya harusnya mudah dipahami, dapat dilaksanakan dengan baik, ya membawa tentu membawa konsekuensi politik dari semua itu. Karena semua kebijakan ini merupakan hasil keputusan politik dari pemerintah bersama legislatif. Nah, oleh karena itu, ya dari berbagai pendapat ini saya kira bisa membantu kita, baik-baik itu dari Kokol misalnya, apa itu dari Carl Friedrich misalnya. Yang nama kebijakan itu kan to do or not to do. Apa yang mau dilaksanakan, apa yang tidak mau dilaksanakan. Karena kalau pemerintah, siapapun juga, kalau sudah kondisi seperti ini tidak melaksanakan, berarti ada pelanggaran. Ya. Tapi kalau kondisi ini kita memiliki perencanaan, saya kira teman-teman kita Bappenas sudah bekerja keras ya, bagaimana membangun perencanaan ya, perencanaan sehingga perencanaan ini bisa dijalankan dengan kekuatan yang ada ini. Ya, saya kira itu menjadi kuncinya di situ. Oleh karena itu, bagaimana meningkatkan partisipasi masyarakat supaya program, ya, perencanaan yang sudah dicanangkan dalam bentuk kebijakan publik ini bisa terwujud. Jadi bagaimana kita mengurangi jumlah yang positif, bagaimana kita mengurangi jumlah yang sakit, bagaimana kita mengurangi jumlah kematian, dan itu semua menjadi tugas kita semua. Nah, tinggal masyarakat kira-kira bagaimana kesadaran kita terhadap kebijakan itu. Itu yang, karena dalam penegakan hukum itu kan sebaik apapun aturan, kalau penegak hukumnya, masyarakatnya tidak konsisten dengan apa yang diatur, tidak ada gunanya aturan itu. Sebaik apapun, sejelek apapun aturan yang dibuat, kalau penegak hukumnya, masyarakatnya punya komitmen untuk menanggulangi baik, saya kira itu bisa. Tinggal saja bagaimana fasilitas mendukungnya nanti ya. Ya saya lihat di sini fasilitas sudah disiapkan. Semua daerah bergerak secara serentak. Bagaimana menanggulangi ini? Ya pemerintah menyiapkan rumah sakit ya secara holistis, kita sudah dari Sabang sampai Merauke. Bagaimana pemerintah itu menyiapkan itu? Saya terus terang saja ya, dengan waktu yang sesingkat ini kok bisa kita? Ya. Inilah mungkin salah satu yang Allah SWT itu menolong kita ya. Jadi bangsa Indonesia ini bangsa yang disayangi sebenarnya ya, oleh Maha Kuasa itu. Kenapa kita enggak sayang ya sama pada diri kita sendiri? Jadi ya, kondisi-kondisi seperti ini ya, kita harus bercermin pada diri kita, baik itu secara pribadi, keluarga, masyarakat, maupun kelompok yang lebih besar lagi. Nah, oke, saya kira ini ya, ini mengenai teori-teori ini hanya untuk adik-adik dan rekan-rekan mahasiswa sebagai bahan ya, bahan bahwa dalam menilai sesuatu itu kita harus melihat apa dan bagaimana daya dukungnya itu ya. Karena membuat kebijakan itu tidak sembarangan. Ya. Kalau kita lihat teori Dunn misalnya, membuat kebijakan itu selalu dari fakta kan, input. Seperti sudah dijelaskan tadi. Input ini tepat atau tidak? Oh ternyata penyebaran pandemi itu luar biasa cepat. Lalu bagaimana tindakan kita? Benar atau tidak data yang kita dapat itu? Ya itu ya. Kalau datanya sendiri tidak tepat atau database yang kita nggak punya yang akurat, ya itu salah satu tantangan kita di situ. Kita punya tantangan memang terus terang saja database kita mungkin ya kita agak kesulitan ya. Tapi saya lihat itu mulai berangsur-angsur. Ya, bagaimana database itu terkumpul dengan baik ya. Karena database itu tepat akurat, apa pengambil kebijakan juga bisa tepat nanti. Nah, jadi di sini ya, bagaimana misalnya konsep-konsep ini kalau kita lihat ya bahwa fokus perhatian saat mempelajari, menganalisis semua itu bukan hanya sekedar ya, memikirkan ingin dilakukan, tapi kita harus teliti. Ya. Input itu harus teliti. Nah, setelah input itu memang kita dapat memang data yang akurat, ya baru kita membuat apa bentuk kebijakannya. Pemerintah membuat kebijakan, ya sekarang saya lihat pemerintah sudah mengambil tindak ya. Ya, mengambil tindak membuat berbagai kebijakan untuk menanggulangi ini. Jadi kebijakan itu lahir, daya dukungnya disiapkan, rumah sakitnya, tenaga medisnya, tenaga yang satgas itu ya, semua itu sebenarnya sudah bergerak secara simultan. Hanya saja mungkin perlu ditingkatkan koordinasinya. Koordinasi ini kadang-kadang menjadi kendala kita ya. Karena yang nama tantangan itu ketidakkoordinasi itu menjadi tantangan kita. Jadi saya kira ini bisa nanti dibaca ke. Jadi jika ditelusuri semua kebijakan secara normatif bersifat problem solving, artinya setiap kebijakan sejatinya
dimaksudkan untuk memecahkan atau setidaknya menguraikan kerumitan masalah publik itu ya. Seperti yang dibilang Bu Diani tadi. Bagaimana pelayanan publik itu ya? Karena pelayanan publik ini kan luas sekali dia. Bagaimana pemerintah merencanakan supaya masyarakat ini daya tahan ekonominya naik ya, daya tahan kesehatan juga naik. Nah ini kan perlu pemecahan yang sangat serius ya. Jadi ya saya harapkan jangan antara pelaku bisnis sama kesehatan itu. Ya, mesti saling mendekat ya harusnya dia. Bicara. Jadi ya pembisnis juga harus bicara dengan kesehatan, pemerintah sebagai leadernya. Jangan seolah-olah kesehatan jalan sendiri, ekonomi jalan sendiri, padahal sama-sama ingin menuju apa? Supaya negara ini yang bisa menciptakan negara yang sehat kita ya. Negara yang makmur, sebagaimana sudah dicantumkan di Kitab Hukum Bangsa Indonesia. Jadi memang kewajiban kita seperti itu. Jadi semua pembuatan kebijakan publik ya itu akan selalu melihat pemerintah dengan cara tertentu. Nah makanya saya lihat ini bagus juga bagi adik-adik nanti yang mahasiswa ya untuk mencermati apakah semua teori-teori kebijakan publik itu bisa diterapkan itu dalam Indonesia. Nah ya. Karena itu kita bisa lihat ciri-ciri kebijakan publik di sini ya. Jadi pada hakikatnya kebijakan publik itu sebuah aktivitas yang khas yang memiliki ciri tertentu yang berbeda dengan kebijakan jenis lainnya ya. Nah, di sini perlu kita pahami ciri khusus yang melekat pada kebijakan publik itu apa? Kebijakan publik bersumber pada kenyataan input tadi. Jadi teori itu benar sebenarnya. Jadi input itu fenomena yang terjadi, yang dirasakan oleh masyarakat, yang dihadapi oleh pemerintah, itu yang menjadi kenyataan. Bahwa kebijakan itu lazimnya dipikirkan, didesain. Jadi setelah kita mendapatkan permasalahan-permasalahan input-input tadi, bagaimana kita mendesain supaya tepat? Sama kita ibarat membangun gedung. Kalau gambarnya nggak pas, gimana kita membuat gedung yang bagus ya? Lalu dirumuskan. Nah, perumusan ini yang perlu dipikirkan. Karena pada saat input, lalu proses. Nah, pada saat proses inilah ada unsur politis ya. Unsur berbagai kepentingan di situ. Nah, itu mesti kita hilangkan kepentingan-kepentingan individu, kepentingan kelompok. Bagaimana kepentingan negara ini yang mestinya ya. Jadi, dirumuskan dan diputuskan oleh orang memiliki otoritas dalam sistem politik. Inilah nanti antara pemerintah dengan legislatif ya. Tapi di sini ada partisipasi masyarakat. Karena masyarakat juga punya hak yang sama untuk ikut serta dalam membuat perencanaan itu. Itu namanya perencanaan partisipasi. Dalam teori itu menggambarkan bahwa masyarakat punya hak yang sama untuk turut serta mulai dari perencanaan sampai pelaksanaan perencanaan. Jadi saya kira ini penting kita pahami bersama nanti ya. Oleh karena itu, kalau perencanaan itu memang semua stakeholder turut serta, saya kira tanggung jawab sama-sama nanti pada satu pelaksanaannya itu. Oke, jadi ini saya kira nanti bisa kita katakan perilaku ya siapa saja harus akuntabel bertanggung jawab pada publik. Jadi yang tanggung jawab ini bukan hanya kelembagaan pemerintah saja, tapi lembaga-lembaga non pemerintah juga punya tanggung jawab sama sebenarnya. Sekecil apapun yang kita sumbangkan untuk memecah masalah ini tidak masalah. Itulah yang mungkinnya bisa kita lakukan. Makanya saya kira sekecil apapun yang dilaksanakan oleh masyarakat, pakai masker saja misalnya dia kemana-mana itu salah satu subaksinya itu. Bagaimana dia menjaga protokol COVID itu aja dia sudah bisa menerapkan cuci tangan bersih-bersih, misal pakai masker pada di mana saja, lalu jaga jarak, itu sudah luar biasa ya. Kalau masyarakat sudah melaksanakan itu, saya kira tugas dari pemerintah dan lembaga lainnya mungkin tidak begitu berat. Tapi masalah sekarang ini, bagaimana memberi pemahaman bahwa ini kalau tidak tanggulangi bahayanya luar biasa. Nah, jadi saya kira ya tindakan pemerintah yang sekarang ini dari konsekuensi itu sudah bisa kita lihat. Ya, sebenarnya konsekuensi sudah ada itu sudah secara tak langsung sudah bisa diterapkan oleh pemerintah kita. Sehingga input proses outcome itu ya. Karena outcome ini bisa saja kita membuat output dan outcome itu secara cepat. Ya. Hanya saja impact-nya bagaimana? Apakah kebijakannya dilahirkan itu ada nggak pengaruhnya, manfaatnya bagi masyarakat, bagi pemerintah, bagi pembisnis?
memang terus terang saja dalam waktu yang sesingkat-singkatnya kita mungkin agak susah menggunakan prinsip cost and benefit, Bu Diani, ya. Bagaimana kita bicara cost, bagaimana kita bicara manfaat. Tapi oke lah, ya. Dengan kondisi sekarang ini saya kira dengan ketentuan sekarang ini sudah bisa lah kita laksanakan. Jadi kalau kita bicara cost and benefit itu ya agak lama, ya, kalau terlalu teoritis. Tapi kalau nanti itu dijalankan ya saya kira bagus, ya. Karena bagaimana kita tahu bahwa kebijakan ini biayanya besar, manfaatnya kecil misalnya. Buat apa, kan? Seharusnya kalau biayanya besar, manfaat juga besar. Nah, itu ya. Jadi dia ada keseimbangan di sana. Kalau kita mengeluarkan duit 10 ribu, apa manfaatnya? Kalau mengeluarkan, apakah duit 10 ribu sama uang 10 ribu sama uang 1 juta manfaatnya? Nah, makanya di situ kita bisa kita pikirkan nanti, ya, konsekuensi seperti itu. Ya, ini ya. Waktunya tinggal 5 menit, Prof. Oh ya, oke. Saya langsung aja ke ini, mungkin nanti dibaca sendiri oleh teman-teman kita. Ada beberapa hal implikasi terhadap konsep kebijakan publik tadi sudah saya jelaskan, ya, implikasinya. Kemudian hakikat, nah, ini yang mungkin perlu, ya. Bahwa hakikat selama ini yang dilahirkan siapa oleh pemerintah maupun siapa saja itu pada umumnya polisi demands, ya, tuntutan kebijakan, ya. Karena negara ini supaya terstruktur, administrasinya rapi, ya tentu harus begini, ya. Setiap kebijakan, setiap aturan hukum itu dilahirkan, ada sesuatu yang harus diselesaikan, ada sesuatu yang harus ditata, ada sesuatu yang harus ditertibkan. Nah, ya. Tuntutan atau desakan yang ditujukan pada para pejabat pemerintah yang dilakukan oleh aktor-aktor lain, baik swasta maupun kalangan pemerintah sendiri, dalam sisi politik untuk melakukan apa, tindakan tertentu atau sebaliknya. Nah, itu ya. Itu yang dari segi, kenapa ada tuntutan. Lalu ada policy decision, keputusan kebijakan. Nah, bagaimana keputusan itu dibuat, ya, sebaik mungkin, supaya keputusan dibuat itu sifatnya apa, netral, sifatnya ada manfaat yang ditimbulkan bagi semua pihak. Nah, itu ya. Nah, saya kira berbagai kebijakan sudah ada dibuat pemerintah itu sebenarnya kemanfaatnya sudah nampak, ya. Nah, hanya saja mungkin perlu ditingkatkan lagi. Ada lagi policy statement, pernyataan kebijakan. Nah, setiap pernyataan resmi atau artikulasi, ya, penjelasan kebijakan publik tentu, ya, tentunya harus apa? Harus bisa dipahami, ya, dijelaskan sedemikian rupa. Makanya ini perlu namanya sosialisasi yang mendalam. Apakah sosialisasi harus dengan kekerasan? Saya kira tidak. Seperti beberapa negara itu pakai pukul, pakai apa? Itu rasanya kurang manusiawi, ya. Saya kira itu. Ya. Nah, kebaik kita secara pendekatan kemanusiaan, ya. Lalu policy output, keluaran kebijakan. Ini wujudnya apa, kebijakan publik yang konkret. Makanya setiap kebijakan itu yang dikeluarkan pemerintah, kalau dia tidak konkret jadi tantangan ke depan. Tidak akan efektif, ya. Tapi kalau kebijakan itu sendiri yang jelas, tegas, tuntas, itu menjadi apa? Peluang untuk menyelesaikan lebih cepat. Ya. Makanya nanti ada policy outcome, hasil akhir dari kebijakan itu. Nah, saya kira ini monitori tadi. Mungkin yang berikutnya sedikit lagi ini ada. Ini oke, kita lanjut aja nih. Nah, lalu bagaimana dengan ini teori-teori aja, silakan dibaca aja nantinya. Kriteria pengambil keputusan. Nah, kita ini kan selalu ada nuansa nilai politik, ada nilai organisasi, ada nilai pribadi, nilai kebijakan, ada nilai ideologi. Kalau politik ya jelas, kenapa setiap keputusan itu ada nuansa politisnya, karena ada benturan kepentingan-kepentingan di sana, tapi diarahkan kepentingan yang kepentingan kelompok atau kepentingan sesuatu, tapi kepentingan bersama, ya. Demikian juga organisasi. Kita bicara ini bukan atas nama kelompok, tapi atas organisasi yang besar negara. Dan sampai nanti nilai-nilai ideologi. Kan ideologi negara kita kan jelas. Ke Pancasila yang sila kelima itu. Bagaimana kita menciptakan masyarakat adil makmur, ya. Nah, saya kira itu sudah bisa kita telah sendiri-sendiri lah nanti, ya. Oke, ini lalu dampak dari pandemi sudah saya jelaskan sedikit dan sudah dijelaskan juga. Yang penting sekarang ini, ya, di dalam era sekarang ini, peluang yang bagaimana yang perlu kita sikapi nanti. Nah, di sini ada beberapa, ya. Bagaimana dengan peluang implementasinya? Pada dasarnya cukup signifikan peluang tercapai tujuan, karena tak ada beberapa hal ini. Jadi 5 hal ini perlu diperhatikan nanti. Ada berbagai aturan hukum yang telah diterbitkan untuk menanggulangi bencana, khususnya pandemi COVID ini, mulai dari undang-undang hingga peraturan pelaksanaannya. Nah, itu, ya.
Kedua, telah dibentuk lembaga penanganan, ya, satgas segala macam itu. Nah, ketiga, telah disiapkan pendanaan yang relatif memadai dan cukup. Nah, ini semuanya indikator bahwa pencapaian tujuan penanggulangan itu bisa tercapai. Ya. Dan memiliki SDM kita kan. Ya, SDM itu tidak hanya di bidang kesehatan, tapi semua SDM sektor lain juga sama, saling menunjang gitu ya. Ada fasilitas penunjang kegiatan penanggulangan dan sebagainya. Nah, ini saya kira sudah bisa dibuktikan. Hanya saja mungkin perlu dioptimalkan nanti ya kegiatan-kegiatan beberapa hal ini tadi. Oke. Nah, ini tantangannya. Tantangannya juga saya kira ya. Pertama, mungkin ya kalau kita bicara harmonisasi tidak segampang ya kita bicara apa antara pusat dan daerah ya. Bagaimana kita mengurangi kesenjangan di dalam pelaksanaannya itu ya. Bagaimana kita melaksanakan program secara tersistem dengan baik, holistis, jadi kepastian hukum ya. Ya, itu perlu kita wujudkan. Karena bagaimana perlindungan preventif dan perlindungan sifat represif. Undang-undang ada semua ini kan sifatnya preventif ya kan, mencegah. Ya. Kalau pencegahannya misalnya tidak bisa optimal, lalu dia terjadi penanggulangan. Nah, saya kira itu sudah diatur semua ya. Lalu bagaimana meningkat koordinasi, bagaimana penegakan hukum yang belum optimal, nah ini kita coba pikirkan sama-sama ya. Karena dengan karakter bangsa Indonesia ini kita dengan luar biasa ya, beraneka ragam ini belum tentu sama. Mungkin cara pendekatannya perlu kita pelajari mendalam nanti. Database yang tadi sudah bilang juga Bu Diani itu tetap harus kita upayakan selalu diperbaiki. Karena database ini akan menentukan output. Karena akan menentukan apa perencanaan yang tepat nanti. Nah, itu ya. Waktu habis, Prof. Oh, ya, ya. Akhirnya terakhir ini ya. Jadi pendekatan yang perlu kita lakukan nanti bagaimana pendekatan struktural, ada pendekatan manajemen prosedur dan manajemen approach, ada pendekatan keperilakuan, ada pendekatan politik. Nah, dari keempat pendekatan ini ya sifatnya sistem sehingga nanti apa yang menjadi tantangan dan peluang itu bisa kita atasi. Saya kira itu saja, nanti kita diskusikan aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf waktunya kelewatan ya. Waalaikumsalam ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Profesor Dr. Johnny Emerson SHM HUM, Fellow Chartered Bank Arbitrator atas presentasi yang disampaikan. Sangat menarik Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, kami mendapatkan informasi dari tim IT bahwa Bapak Insinyur Syahrial Lutan mengalami kesulitan untuk bergabung pada webinar kita hari ini. Untuk moderator selanjutnya akan dibawakan oleh Ibu Dr. Diani Sadiawati SHLLM. Kepada Ibu Dr. Diani, kami silahkan Ibu. Ya, terima kasih Mas Rio. Saya cadangan aja, mudah-mudahan Bapak Syahrial bisa segera bergabung untuk kita karena pengalaman beliau ini sebenarnya sangat penting juga bagi kami untuk bisa di-sharing kepada semua yang ada ya. Nah, terima kasih tadi Pak Joni, saya rasa sangat penting sekali dari perspektif kebijakan publik dan juga melihat pada bagaimana pengambilan keputusan yang tepat harus seperti apa, saya rasa ini menjadi sangat bermanfaat untuk kami di pemerintah dan juga bagaimana menyadarkan masyarakat karena memang pemerintah tidak dapat bekerja sendiri ya, jadi kesadaran masyarakat menjadi kunci untuk itu. Nah, untuk yang kedua kita langsung saja persilakan kepada Ibu Dr. Vivi Yulaswati, staf ahli Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional bidang sosial dan penanggulangan kemiskinan. Jadi alhamdulillah kita mendapatkan narasumber yang sangat capable, kompeten untuk bisa menjelaskan bagaimana tantangan dan peluang mekanisme bantuan sosial di era adaptasi baru. Tidak berpanjang kata, kami persilakan Ibu Dr. Vivi Yulaswati untuk menyampaikan pemikirannya. Silakan Bu Vivi. Terima kasih Bu Diani. Bapak Ibu sekalian yang mungkin saya tidak bisa sebutkan satu persatu, selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera buat kita semua. Saya izin share bahan ya Bu Diani. Ya silakan Bu. Sudah bisa terlihat ya? Ya bisa. Baik.
Pada pertemuan yang baik ini, saya diminta untuk memberikan penjelasan atau memaparkan mengenai mekanisme bantuan sosial, khususnya tentunya di dalam situasi pandemi seperti saat ini. Jadi Bapak dan Ibu, ini tadi sudah disampaikan beberapa pembicara sebelumnya bahwa pandemi COVID ini sudah melanda di paling tidak 216 negara, ya. Nah, sekitar 151 negaranya telah menyesuaikan kebijakannya, khususnya terkait dengan perlindungan sosial, yang sebagiannya cukup besar itu terkait dengan bantuan sosial. Jadi ada sekitar 412 program bansos, ya, yang digunakan untuk mengatasi pandemi ini. Nah, dalam situasi pandemi ada dua reformasi atau dua pilar kebijakan yang banyak dilakukan berbagai negara. Yang satu tentunya memastikan akses kesehatan agar efektif melindungi masyarakat. Yang kedua adalah terkait dengan keamanan pendapatannya akibat dampak pandemi ini. Bisa jadi karena dia sakit sehingga tidak bisa bekerja atau melakukan karantina baik skala kecil maupun skala besar. Kemudian juga berkurang pendapatannya atau bahkan kehilangan pekerjaan. Nah, yang bansos ini utamanya adalah terkait dengan yang kedua ini, yaitu untuk memitigasi keamanan pendapatan dari masyarakat. Jadi gambar di kanan ini banyak sekali jenis-jenis bansos yang sebelum pandemi pun juga sudah eksis, baik itu dalam bentuk tunai, voucher, misalnya food voucher, ya, berupa kupon yang bisa ditukarkan dengan makanan, kemudian juga dalam bentuk subsidi. Kita kenal di sini tentunya subsidi bahan bakar, ya. Namun kalau di negara lain ada juga yang subsidi pangan seperti misalnya terigu dan sebagainya di Mesir misalnya. Itu sebagian negara Arab banyak sekali melakukan subsidi pangan. Selain bentuk bantuan sosial, ini saya tambahan informasi saja, dalam konteks perlindungan sosial ada juga justifikasi yang dilakukan di dalam jaminan sosialnya. Baik itu dalam bentuk pembebasan kontribusi, yuran asuransinya, maupun juga dibayarkan karena dia harus meninggalkan pekerjaan karena sakit. Berbagai program-program ini tentunya sudah bukan barang baru lagi di Indonesia. Sejak amandemen Undang-Undang 1945 di tahun 2002, Indonesia membangun lebih lengkap kebijakan perlindungan sosialnya. Yang di amandemen Undang-Undang Dasar itu dimandatkan bahwa negara mengembangkan sistem jaminan sosial dan juga memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu. Nah, tentunya banyak sekali berbagai peraturan perundangan turunannya yang saya tidak akan jelaskan satu persatu. Namun ada beberapa yang saya perlu highlight bahwa dua pilar kebijakan perlindungan ini yang kemudian berkembang menjadi berbagai program-program. Yang pertama kita sebut sebagai non-contributory social protection atau bansos. Kita kenal sebagai bansos karena masyarakat tidak perlu berkontribusi. Nah, yang sisi pilar satu lagi adalah contributory social protection atau di mana masyarakat mengiur. Nah, ini berdasarkan Undang-Undang SJSN di mana kita bersepakat bahwa sistem jaminan sosial di Indonesia diselenggarakan berdasarkan prinsip asuransi sosial, jadi mengiur, ya. Kemudian juga di dalam Undang-Undang 17 2007 tentang RPJP, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, disebutkan bahwa sistem perlindungan ini dikembangkan dengan didukung oleh berbagai peraturan perundangan, tentunya pendanaan dan NIK. Jadi kunci dari kesuksesan perlindungan sosial di suatu negara adalah dilengkapi dengan NIK. Tentunya 97% menyisakan beberapa persoalan yang sampai dengan sekarang kita masih perlu tuntaskan. Ini mungkin bisa dibaca lebih lanjut. Intinya dua pilar ini saling terkait, terutama dalam konteks tadi data penerima dan upaya bagaimana berbagai program, baik itu sisi jaminan maupun sisi bantuan, bisa melindungi segenap
masyarakat Indonesia. Kalau dipetakan program Bansos ini jumlahnya ratusan, ya sempat beberapa tahun yang lalu cukup heboh ya karena sampai ke KPK segala. Memang pengaturannya waktu itu semuanya dimasukkan dalam konteks Bansos. Mulai 2000, sekitar 5 tahunan yang lalu atau lebih ya mungkin ya sekitar 7 tahunan yang lalu ada pengaturan yang memilah bahwa program-program yang mempunyai resiko atau diberikan kepada penerimanya itu adalah mempunyai resiko sosial, itulah yang disebut sebagai bansos. Sementara kalau bantuan-bantuan yang lain seperti misalnya bantuan kepada mahasiswa asing, ya itu diberikan kepada atau disebut dimasukkan dalam konteks bantuan pemerintah. Ada lagi yang tadi saya sebutkan dalam konteks subsidi. Jadi ini tiga pilar transfer yang saat ini juga masih terus berlangsung. Dalam perkembangannya kita juga sudah mulai mengembangkan non tunai, ya. Tentunya ini mengurangi ketidaknyamanan penerima dalam hal mengantri misalnya. Kemudian juga mengurangi biaya-biaya pungutan di tengah jalan, di tengah proses, dan tentunya membangun kebijakan keuangan inklusi. Jadi supaya para penerima bantuan yang mempunyai status sosial ekonomi terendah, pendapatannya ini sudah bisa mulai menabung dan juga mempunyai akses kepada produk-produk perbankan lainnya. Kalau di negara atau secara global kita menyebutnya sebagai government to person, ya biasanya government to government atau government to business. Nah ini sekarang kita sudah juga melaksanakan government to person. Ada beberapa tahap mulai dari tidak secara elektronik dulu, jadi kita lakukan misalnya yang lalu menggunakan PT Pos begitu ya. Nah sudah 3 tahun terakhir kita sudah melakukannya secara elektronik melalui perbankan. Nah tentunya ke depan sebagaimana dicontohkan di banyak negara. Ada yang sudah menggunakan dengan kartu kredit atau debit misalnya, di mana kita juga bisa men-tracking agar tidak digunakan untuk barang-barang yang bersifat tidak produktif, misalnya rokok. Nah, Bansos di Indonesia diberikan berdasarkan atau sasaran dari Bansos diberikan berdasarkan data terpadu kesejahteraan sosial yang lalu disebut sebagai basis data terpadu ya BDT. Sekarang namanya karena dikelola di Kementerian Sosial disebut sebagai DTKS. Nah, ini berisi nama, alamat dan 48 kriteria yang menunjukkan orang memiliki status sosial terendah. Jadi ada 40%. Sekitar sekarang kalau dilihat dari individunya 97,3 juta individu, jadi data besar. Kemudian kalau konteks rumah tangganya itu 27 juta, sementara kalau keluarga 20 juta. Ini saya sedikit penjelasan, bedanya rumah tangga dengan keluarga adalah rumah tangga itu mempunyai satu dapur, ya. Jadi kalau misalnya dalam satu rumah tangga bisa terdiri dari beberapa keluarga, gitu. Data ini juga melingkup mereka yang ada di panti, di penjara, ya, kemudian di institusi-institusi lainnya di luar satuan rumah tangga, termasuk juga komunitas adat. Nah, berdasarkan 40% ini, sesuai dengan ketersediaan anggaran dan tentunya kesepakatan dengan legislatif, menjadi basis bagi penerima beberapa program. Mulai dari program Keluarga Harapan, kemudian program Sembako yang dulunya Raskin atau Rastra, program Indonesia Pintar, PBI, penerima bantuan yuran JKN, dan juga saat ini sudah masuk atau sudah menjadi basis untuk data penerima subsidi listrik, ya, termasuk juga pada saat pandemi. Nah, sebetulnya kalau kita bicara masyarakat Indonesia, kita tidak hanya bicara mereka yang miskin, tetapi juga mereka yang rentan. Saat ini sejalan dengan Indonesia sudah masuk sebagai negara pendapatan menengah atas, kelompok menengah kita sudah tumbuh, sudah cukup besar. Jadi ada sekitar 40 atau lebih dari sekitar 60-70% masuk dalam kelompok menengah. Namun ternyata kalau dari data pendapatan dan juga pekerjaan serta pendidikan, ternyata
hampir separuh dari kelompok menengah tersebut apa yang kita sebut sebagai aspire middle class. Artinya pada saat terjadi guncangan mereka dengan mudahnya bisa jatuh miskin. Kalau melihat dari sisi pendapatan sekitar dalam satu keluarga ini 6 juta ke bawah, mereka masuk sebagai aspire middle class. Di bawah ini tentunya ada yang kita sebut sebagai vulnerable atau rentan miskin, jadi lebih dekat lagi ke garis kemiskinan dan tentunya dengan miskin. Nah, ini menjadi basis kita untuk menetapkan berbagai program-program pada saat terjadi bencana termasuk bencana non alam COVID ini. Ini tambahan informasi mengenai skema pendataan, jadi berbagai data yang tadi sudah dikumpulkan 40% ini termutakhirkan melibatkan pemerintah daerah dan tentunya masyarakat. Setahun dua kali ditetapkan oleh Kementerian Sosial, sehingga manakala terjadi inclusion error, ya, ada yang tidak tepat, itu bisa dikeluarkan melalui musdes-muskel misalnya. Atau ada yang exclusion error, ketemu misalnya orang yang ada di dekat hutan misalnya, itu juga bisa masuk lebih cepat lagi sekarang dengan melalui penetapan yang setahun dua kali ini. Nah, dalam konteks krisis ya atau bencana, bantuan sosial itu dirancang melalui beberapa tahap sebagai berikut. Yang pertama tentunya kita menetapkan apa tujuannya. Apakah itu dalam konteks dalam konteks untuk mencegah kemiskinan atau untuk membuat jaring pengaman bagi mereka yang terdampak. Faktor-faktor pengambil keputusannya terdiri dari tadi targetingnya siapa, kemudian berapa besarnya dan berapa lama. Terkait targeting tadi sudah kami sampaikan bahwa kita sudah punya basis data terpadu. Kalau secara teorinya, cara menentukannya sebelah kiri ini bisa dilihat mulai dari universal, kategorikal, self-targeting atau poverty base. Kita menyebutnya proxy mean test, jadi menggunakan penghitungan berbasis komputer tentunya karena kita bicara 90,3 juta merankingnya, itu bukan pekerjaan yang mudah. Nah, ini ada penghitungan yang kita bisa meranking untuk keseluruhan penduduk 40% tersebut. PMT ini memang lebih sulit, sering disebut tidak transparan, dan biasanya pada saat kemiskinan jumlahnya cukup besar, seperti misalnya saat pandemi kerentanan juga meningkat, ini PMT menjadi kurang akurat. Nah, ada cara lain adalah melalui self-targeting. Jadi biasanya orang yang merasa terdampak melaporkan, nah biasanya isu UMR dan beberapa persyaratan menjadi isu. Ada lagi yang kategorikal, misalnya semua lansia atau semua disabilitas mendapatkan bantuan. Ini lebih mudah karena persyaratnya lebih jelas terlihat. Atau universal, lebih mudah karena memang semua orang menerima, namun tentunya biayanya paling besar. Nah, hal seperti inilah yang menjadi penentu untuk mendesain suatu bantuan sosial. Berapa besarnya tentunya terkait dengan ketersediaan anggaran dan berapa lama, sama halnya dengan kita melakukan exercise dan juga melakukan berbagai proyeksi, seperti misalnya pada saat COVID, berapa lama COVID akan berlangsung, segmen mana saja yang terkena dampaknya, kemudian juga daerah-daerah urban kah, rural kah, tentunya kita berhitung mengenai inflasi yang terjadi dan tentunya dampak ikutan atau dampak tidak langsung dari bencana ini. Nah, hal lain yang perlu dirancang adalah dalam konteks implementasi. Seperti tadi kami sampaikan bahwa semua bantuan sosial sudah mengarah kepada yang non-tunai. Namun dalam konteks krisis saat ini, kita juga membuka peluang bagi PT POS untuk menyalurkan, terutama untuk menjangkau mereka yang terdampak di daerah-daerah sulit dan juga termasuk kepulauan. Nah, tentunya pembelajaran dari secara global ini menjadi referensi kita dalam hal mengatasi atau mendesain bantuan sosial untuk COVID ini. Nah, yang biasanya dibangun juga adalah tadi sistem manajemen informasi dan juga datanya,
kemudian MONEF, dan Complaint Handling, penanganan keluhan. Di beberapa program bantuan sosial yang cukup besar, misalnya PKH, itu ada Complaint Handling-nya, kemudian juga beberapa yang lainnya. Ini program-program jaring pengaman sosial untuk COVID-19, sebagian Bapak dan Ibu mungkin sudah membaca dan juga sebagian sudah melihat langsung di kota, kampung, wilayah masing-masing, di mana seperti tadi kami sebutkan bahwa faktor-faktornya sangat dinamis. Misalnya beberapa pada saat di awal kita merancang program jaring pengaman sosial ini hanya sampai dengan bulan Juni karena kita juga menghadapi Lebaran. Namun dalam perjalanannya karena COVID yang masih belum bisa ditanggulangi dengan baik, ini juga sudah diperpanjang. Jadi dari sisi waktu sekarang sudah sebagian besar diperpanjang sampai dengan Desember. Tentunya program-program yang ada, memodifikasi program yang ada dengan magnitude dampak yang diakibatkan dari COVID ini tidak cukup. Oleh sebab itu ditambah beberapa program baru termasuk yang diberikan melalui APBD dan juga BLT desa, ya. Jadi anggaran dana desa yang harusnya bisa merespon lebih cepat ketimbang program-program pusat, untuk anggaran yang belum termanfaatkan direvisi untuk dapat digunakan sebagai bantuan langsung tunai. Nah, tantangannya adalah tentunya Bapak dan Ibu kalau melihat grafik di tengah ini adalah semacam peta cat atau papan catur kita bermain dengan COVID. Kita membacanya pada saat kita mulai membuka atau merelaksasi ataupun juga mereaktivasi ekonomi, bukan berarti bahwa penanganan COVID selesai. Dari yang bidak-bidak hitam ini, itu adalah di mana kita tantangan di awal pandemi, di mana sistem kesehatan kita belum sepenuhnya siap dan juga virus lumayan kita masih belum banyak memahami mengenai cara penularan dan sebagainya. Nah, sejalan dengan waktu ini tentunya harus mengarah kepada yang abu-abu, kemudian mengarah lagi kepada abu-abu muda, dan winning situation manakala kita mencapai bidak yang biru. Nah, di tengah jalan tentunya sangat dimungkinkan manakala kita sudah sampai di abu-abu ternyata turun lagi. Dua faktor tentunya, pertama adalah pengendalian dari virus itu sendiri, oleh sebab itu memantau RT misalnya tingkat penularan, kemudian juga memantau berbagai data terkait dengan kapasitas kesehatan, kapasitas tempat tidur menjadi faktor kita untuk pengambilan keputusan melakukan pentahapan kembali kepada situasi normal baru. Nah, ini tentunya menjadi tantangan manakala kita menambahkan atau mengurangi dari sasaran bansos-bansos. Melakukan verifikasi dan validasi, kita berbicara mengenai kapasitas terpasang di daerah yang seringkali manakala kita bicara Jawa saja yang secara suprastrukturnya lebih lengkap, ternyata tidak mudah juga karena magnitude orangnya, jumlah orangnya cukup besar. Kemudian pemahaman COVID berbasis riset cukup beragam, ya. Beragam tuh quote-unquote juga mungkin membingungkan, sehingga berpengaruh kepada pengambilan keputusan yang cenderung lambat dan parsial. Terkesannya seperti itu. Bagaimana memastikan besaran manfaat, dan tentunya ini melalui proses kesepakatan dengan legislatif. Tidak hanya di pusat, ya, tetapi juga di daerah. Memastikan mekanisme penyaluran yang mudah, cepat, dan tepat waktu. Mensinkronkan bansos-bansos pusat, daerah, dan masyarakat. Ini tentunya mungkin Bapak dan Ibu yang ada di daerah langsung bisa menyaksikan, ya, bagaimana di awal kita kerepotan mensinkronkan berbagai bansos-bansos ini, dan tentunya memenuhi kelayakan politik, fiskal, dan sosial.
partisipasi, transparansi, dan pendampingan ini tercatat juga sebagai tantangan di pelaksanaan BLT dana desa ya, karena proses pelibatan pengambil keputusan mengenai jumlah berapa BLT total yang bisa di-switch kepada bentuk BLT dari dana desa, kemudian bentuk transparansi dan juga kapasitas pendampingan menjadi isu. Ini dari studi Semeru. Nah, pada akhirnya kita terus berhitung mengenai bahwa berbagai kebijakan tersebut harus berdampak kepada peningkatan kesejahteraan atau paling tidak bertahan dalam konteks kesejahteraan saat ini, supaya tidak mengakibatkan tingkat kemiskinan yang bertambah lagi. Nah, dari konteks peluang, dengan magnitude permasalahan COVID saat ini, kami untuk RKP, Rencana Kerja Pemerintah 2021, sudah memasukkan bahwa perlindungan sosial perlu direformasi. Reformasinya seperti apa? Tentunya tidak berjalan hanya untuk tahun depan, tetapi harus sampai dengan akhir RPJMN 2024 yang sudah didiskusikan dengan berbagai lintas pelaku, utamanya KL terkait, adalah transformasi DTKS menjadi social registry. Jadi kalau Bapak dan Ibu kenal data kependudukan kita sebut sebagai civil registry, nah DTKS ini akan menjadi social registry tentunya melalui mekanisme yang adaptif. Jadi push on off button-nya bisa disesuaikan setiap saat. Kemudian juga menguji cobakan program jaminan sosial yang baru karena beban di jam kesehatan ini tentunya saat ini cukup besar, sementara di jam ketenaga kerjaan room untuk penyesuaiannya juga sangat dimungkinkan. Kemudian penguatan integrasi tentunya terkait juga dengan subsidi ya, jadi saat ini sudah direncanakan tidak hanya listrik tetapi juga gas 3 kg, kemudian melakukan pemutakhiran mandiri secara bertahap dan tentunya perluasan digitalisasi bantuan sosial hingga ke wilayah-wilayah yang sulit. Saat ini sudah berlangsung, tapi kita masih punya tantangan karena ketersediaan jaringan sinyal dan juga kapasitas di perbankan, terutama di daerah-daerah tersebut. Ini harapannya 2023 digitalisasi bansos bisa selesai. 2024 tentunya implementasi perlindungan dalam arti bantuan dan juga jaminan bisa lebih komprehensif lagi. Sebagai penutup, ini jangka yang lebih jauh, 2030 kita ingin mencapai universal social protection, perlindungan sosial menyeluruh di 2030 sesuai mandat dengan SDGs. Melalui berbagai reformasi tadi, fokus pada isu-isu kemiskinan relatif redistribusi karena kita sudah masuk sebagai negara berpendapatan menengah, sehingga kebijakannya harus lebih inklusif dan berbasis hak. Kemudian juga terkait ya, tidak hanya bantuan sosial, jaminan sosial, tentunya harapannya kepada peningkatan kesejahteraan dan penghidupan yang berkelanjutan agar universal social protection dalam bentuk perlindungan bagi seluruh masyarakat bisa terwujud. Itu yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Ibu Vivi Yulaswati. Bapak-Ibu yang terhormat, mohon maaf saya Sahrial Lutan, moderator yang terlambat karena tadi di jalan agak macet. Malum di Jakarta walaupun ada PSBB, jalanan tetap padat, sehingga tadi perjalanannya agak tersendat. Saya ingin mengingatkan, masih ada 3 pembicara lagi yang berikut, dan 3 pembicara ini akan berbicara masing-masing 20 menit, sehingga saya ingin memberlakukan sedikit aturan time management, yaitu 20 menit. Dan yang pembicara yang berikut adalah Ibu Dr. Tri Susilowati, Dekan Fakultas Hukum dari Undari Semarang. Kepada Ibu Tri, kami persilahkan. Ya, terima kasih. Kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Pertama kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Diani atas waktu yang diberikan kepada kami untuk bisa hadir di dalam membahas kepentingan-kepentingan yang berkenaan dengan dampak COVID di dalam kehidupan kita di negara Indonesia ini. Untuk hal ini, saya akan menyampaikan materi berkenaan dengan tantangan peluang regulasi bantuan dalam sistem jaminan sosial ketenagakerjaan di dalam masa pandemi COVID-19 ini. Bapak-Ibu sekalian, bahwa bencana yang saat ini kita terima, negara menyatakan bahwa itu adalah bencana non-alam, karena ini masuk di dalam bencana epidemi. Sehingga akibat dari pandemi ini, atas penelitian atau pelacakan dari Universitas John Hopkins itu, maaf ini saya belum tayang ke layar berkenaan dengan materi saya akan tayangkan dahulu, maaf. Bentar, akan saya tayangkan. Ada masalah dengan materi saya akan lanjutkan. Ini saya memiliki masalah, mungkin host bisa bantu saya panitia untuk menampilkan. Ini saya kok kehilangan. Baik Ibu, segera kami tampilkan untuk PowerPoint dari ya. Ibu. Semuanya Bu. Ya. Ya, di dalam penelitian yang dilakukan oleh John Hopkins, itu COVID-19 ternyata sudah menginfeksi lebih dari 22,9 juta di seluruh dunia dan lebih dari 800 ribu orang meninggal dunia. Tentu dalam hal ini, pemerintah Indonesia tidak bisa tinggal diam karena WHO telah menetapkan standar kebijakan di dalam membatasi ruang gerak perkembangbiakan COVID. Dalam hal ini, maka saya akan bercerita tentang ketika pembatasan kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah, maka pemerintah melakukan bantuan-bantuan sebagaimana tadi disampaikan oleh Bu Vivi dengan maksud kondisi negara tidak terpuruk karena problem COVID tersebut. Jadi, kita akan berbicara hal ini memang secara yuridis, negara itu sejak sebelum COVID itu sudah melindungi tenaga kerja atau pekerja untuk kepentingan atas pencegahan, peningkatan, pengobatan, pemulihan, serta wajib menanggung seluruh biaya pemeliharaan kesehatan itu ada pada perusahaan, itu sudah diatur di dalam Undang-Undang Kesehatan. Lanjut. Lalu yang berikutnya adalah juga di Undang-Undang Nomor 35 tahun Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 kita bisa melihat ada satu pasal, yaitu pasal 35 ayat 3 menyebutkan bahwa pemberi kerja dalam mempekerjakan tenaga kerja itu wajib memberikan perlindungan mencakup kesejahteraan, keselamatan, kesehatan baik mental maupun fisik tenaga kerja. Nah, pada saat COVID, maka negara melakukan suatu program, suatu progres untuk bagaimana memprotek kesehatan teman-teman tenaga kerja yang di saat hari ini adalah orang yang sangat rentan atas problem coronavirus tadi. Artinya bahwa negara itu diberi tanggung jawab untuk menyelenggarakan jaminan kesehatan nasional itu menjadi kata wajib, sehingga karena proses kondisi adalah krisis, di sini dikembalikan lagi undang-undang apa saja sebagai kebijakan negara
di dalam menentukan bahwa tenaga kerja yang diprotek oleh Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 maupun Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 itu ditata ulang lagi melalui program-program bantuan. Kita lihat dahulu kebijakan apa saja yang sebetulnya untuk pekerja. Maka di sini ada Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 itu tentang SDSN, lalu Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan, Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 tentang BPJS, Undang-Undang Nomor 1 tahun 101 2012 tentang pemberian bantuan iur. Lalu ada Perpres Nomor 12 tahun 2013 tentang jaminan kesehatan. Nah, di sini kita melihat bahwa COVID itu telah memutarbalikkan kondisi kebijakan, di mana hari ini kebijakan harus betul-betul memfokus pada kepentingan tenaga kerja yang hari ini yang terdampak COVID, dan di mana usia-usia produktif itu yang mendominasi COVID itu berada di sana, karena tenaga kerja itu mempunyai cara bekerja yang berkerumun, cara bekerja yang berkelompok, begitu. Sehingga kebijakan-kebijakan pemerintah itu menerbitkan satu cara dengan cara PSBB, namanya. PSBB ini adalah suatu cara di mana kondisi peledakan COVID di setiap wilayah di Indonesia cukup tinggi, sehingga banyak sekali atau bahkan perusahaan-perusahaan mulai melakukan perumahan atau bahkan mem-PHK pekerja itu untuk tidak hadir di dalam perusahaan-perusahaan. Nah, di sini apa yang terjadi? Maka roda ekonomi sudah barang tentu berhenti hingga kemiskinan membengkak. Nah, inilah yang kita sampaikan, di mana Bu Vivi tadi sudah menyampaikan bahwa pembengkakan kemiskinan itu tidak bisa dielakkan, karena memang negara pun sudah memprediksi ada satu proses yang nanti akan mencapai pada bentuk krisis yang mencapai pada resesi tadi. Oleh karena itu, pada tahun 2020, maka Menteri Ketenagakerjaan itu menerbitkan surat edaran Menteri Ketenagakerjaan, yaitu tentang perlindungan pekerja, buruh, dan kelangsungan usaha dalam rangka pencegahan dan penanggulangan COVID. Ini tentu tidak mudah untuk diberlakukan, karena keberlangsungan usaha hari ini masih didominasi keberlangsungan usaha pada kapasitas usaha itu langsung berhadapan dengan konsumen. Untuk usaha yang berada di posisi online itu pada saat ini belum merupakan budaya dari masyarakat, yang walaupun sudah bergerak menjadi kebutuhan, tetapi yang di masyarakat pekerja yang posisinya di pelosok, berada pada usaha-usaha kecil, itu ketika akan berkata kelangsungan usaha lalu kondisi COVID itu harus berada di rumah, itu dampaknya tidak bisa kita terima atau bisa kita lihat di dalam dunia pekerja. Sehingga bantuan yang hadir dengan sebutan bantuan subsidi upah itu menjadi penting sekali, menjadi hal yang harus diterima pada pekerja. Saat ini di mana bantuan di dalam guna memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja itu muncul bagi tenaga kerja. Dengan catatan-catatan, satu, bahwa protokol pencegahan virus COVID itu tetap harus diberlakukan di semua perusahaan. Sehingga diupayakan semaksimal mungkin usaha di dalam dunia usaha ini itu menggunakan
protokol kesehatan dengan sebutan work from home. Jadi artinya bekerja di rumah itu lebih diutamakan. Data, kegiatan, aktivitas lebih didahulukan itu yang menggunakan proses progresnya online di dalam dunia kerjanya. Tetapi masih banyak juga atas orang yang bekerja di luar rumah atau berada di kantor, maka perusahaan itu harus menyampaikan tentang jaminan hak kesehatan pekerja yang dikenal dengan sebutan work from office itu menjadi tanggung jawab perusahaan. Karena di perusahaan penyiapan protokol kesehatan menjadi kata wajib. Dalam hal ini, untuk kepentingan penjaminan atas kehidupan pekerja agar tidak masuk di dalam kondisi krisis yang sangat terpuruk, maka alat bantu yang dipakai oleh negara dengan memanfaatkan lembaga BPJS sebagai lembaga administrasi menyalurkan bantuan subsidi upah, itu kita melihat lembaga yang ditunjuk adalah penyelenggaranya sebagai penyelenggara, yaitu adalah Lembaga Jaminan Kesehatan Nasional yang dikenal dengan JKN. Jadi di sini JKN itu akan mendata atas kepesertaan. Karena di sana ada peserta JKN itu tidak hanya dari perusahaan, ada dari penerima upah, ada dari non penerima upah, lalu ada dari penerima bantuan iuran. Itu wajib menjadi peserta dengan cara beriur di dalam program jaminan kesehatan nasional. Sehingga ada pemberi kerja, ada kelompok, ada juga pemberi bantuan itu adalah pemerintah. Di sini sehingga kita bisa mengelompokkan peserta untuk akan mendapatkan bantuan iur dari bantuan iur dari negara itu di lapangan kami melihat menemui banyak problem. Karena ketika yang dihitung adalah dengan cara mengontrol menggunakan pembayaran non-tunai atau bantuan non-tunai itu dimasukkan di dalam rekening-rekening individu, maka rekening-rekening individu ternyata di dalam real mengalami masalah di dalam kepemilikannya. Artinya di dalam kepemilikannya ternyata perusahaan-perusahaan kecil, perusahaan-perusahaan yang tidak memiliki basis teknologi, mereka biasa memberikan secara tunai, itu memiliki kesulitan di dalam menerima bantuan bagi pekerjaan. Nah, di sini kami melihat bahwa kepesertaan itu menjadi penting di dalam kepentingan penerima bantuan upah yang diberikan oleh negara. Karena di sini setiap peserta JKN itu memiliki beda-beda status di dalam jaminan kesehatan nasional tadi. Ada yang disebut peserta, yaitu setiap orang yang termasuk juga bekerja, pekerja asing, di mana paling singkat itu 6 bulan di Indonesia yang telah membayar iuran. Jadi akan menerima subsidi upah itu ketika mereka itu memiliki standar sebagai peserta yang 6 bulan sudah berada di Indonesia, kalau orang asing maupun orang Indonesia yang sudah bekerja dan di mana di situ 6 bulan dahulu mengendap sebagai pekerja. Lalu di sini pekerja itu adalah setiap orang yang bekerja menerima upah, gaji, imbalan dan untuk lain. Karena ada lagi tenaga kerja tapi tidak sedang menjadi pekerja, otomatis dia adalah bukan berada di bawah perusahaan. Maka pengertian-pengertian ini akan menjadikan pendistribusian atas subsidi upah itu menjadi memiliki beberapa masalah. Maka
kalau kita mengupdate di ketenaga kerjaan, itu penyaluran bantuan subsidi upah itu sudah masuk pada proses menuju ke tahap keempat, karena akan diberikan sampai dengan tahap keempat. Tahap pertama itu bisa tersalurkan 99,38%. Tahap kedua bisa masuk 99,34%. Dan tahap ketiga itu sudah masuk pada 87,70%. Sehingga total tersalurkan itu sudah mencapai 94,82%. Artinya apa? Bahwa negara hari ini melihat kemiskinan itu sudah sangat meluas dan sudah memasuki di dunia kerja, karena peristiwa COVID itu mengubah paradigma yang pekerja itu bisa produktif, tetapi berisiko ketika mereka itu di dalam perusahaan berkumpul bersama-sama, karena di situ akan menciptakan penyakit yang berisiko tinggi, yaitu coronavirus tadi. Sehingga sampai dengan saat ini negara telah menyalurkan bantuan gaji untuk pekerja itu dengan hal yang bisa kita lihat, setiap pekerja itu wajib menerima yang bekerja dengan upah di bawah 5 juta itu akan diterimakan 600 ribu selama 4 bulan. Nah, di sini selama 4 bulan ini maka akan dimasukkan di dalam rekening pada peserta BPJS. Nah, kendala-kendala inilah maka kebijakan jaminan kesehatan nasional saat ini itu di dalam penguatan dengan layanan digital memiliki masalah karena belum tersosialisasikan dengan baik pada pekerja-pekerja yang saat ini sangat membutuhkan dan sudah mendengar akan menerima bantuan. Padahal kita tahu JKN sudah menerbitkan aplikasi mobil JKN, lalu sudah juga membuat BPJS Kesehatan Care Center, lalu sudah juga membuat chat asisten JKN atau VIKA, yaitu kemudahan bagi peserta dalam mendapatkan layanan informasi. Lalu juga ada voice interaktif di sana, sehingga JKN memberikan layanan informasi dengan menggunakan mesin penjawab untuk mengecek status tagihan. Lalu di berikutnya BPJS juga menerbitkan yaitu slogan BPJS 1 atau BPJS Kesehatan siap membantu dan adalah petugas pemberi informasi dan pengaduan dengan bekerjasama dengan rumah sakit yang ada di Indonesia. Oleh karena itu, ini tadi Pak Lutan sudah memberitahu bahwa hak saya itu adalah 20 menit, maka saya akan ambilkan, saya perlihatkan lagi adalah persoalan implementasi regulasi JKN. Di sini ternyata ketika JKN yang merupakan kontributori di dalam pelaksanaan bantuan, karena ada iur dari masyarakat, memiliki masalah-masalah ketika berhadapan dengan masalah kesehatan pekerja. Di sini ternyata masalah tarif dan obat-obatan itu tidak akomodir dengan pekerja, karena ternyata hak pekerja mendapatkan hak obatnya menjadi tidak sesuai dengan sakitnya. Lalu masalah kepesertaan, banyak perusahaan kecil-kecil yang belum bisa masuk di dalam jaminan kesehatan ini, sehingga pekerja banyak terabaikan karena mereka tidak menjadi anggota BPJS. Lalu juga masalah tentang mutu pelayanan kesehatan. Di pelosok-pelosok, mutu pelayanan kesehatan itu memiliki banyak kekurangan, yaitu kekurangan tenaga medis, kekurangan
fasilitas layanan, puskesmas berjarak jauh, begitu dari tempat digitalisasi belum muncul di dalam kegiatan tersebut, sehingga masalah jaminan kesehatan saat ini masih merupakan persoalan besar bagi pekerja. Lalu masalah rujukan, rujukan itu memiliki masalah karena si pekerja itu tidak tahu prosedur mekanisme rujukan, tiba-tiba dia datang ke rujukan tanpa dapat rujukan dari puskesmas. Nah, itu problem juga ketika hak kesehatannya terganggu, lalu tidak mengenali mekanisme dari jaminan kesehatan ini. Maka saya melihat di sini kami ingin menyampaikan atau ingin merekomendasikan bahwa rekomendasi yang akan kami sampaikan adalah pemerintah dalam menurunkan PSU masih lemah dalam mekanisme penyaluran, itu mohon untuk bisa diperbaiki lagi karena berkenaan dengan sekarang sudah masuk kepada era digitalisasi, maka data, bis data itu tidak saja berada pada aplikasi di BPJS saja. Nah, itu yang paling penting. Lalu pemerintah di dalam membuat surat peraturan atau keputusan perlu menggunakan cara pandang konstitusional, karena apa? Di dalam hal ini, prinsip-prinsip yang ada di dalam pasal 28H ayat 3, pasal 34 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, dan prinsip pasal 4 dari 24 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 itu tidak teraplikasi dengan baik. Lalu pemerintah dalam perlu meninjau kembali untuk merevisi penetapan tarif sistem INA dan TBGS yang dikeluhkan pasien sampai saat ini. Lalu yang akan kami sampaikan juga, pemerintah menaikkan jumlah orang miskin dan tidak mampu menjadi 104 juta untuk saat ini menjadi penting, karena yang ini bisa di-cover menjadi peserta PBI, penerima bantuan IUR dari pemerintah. Sehingga pemerintah dalam hal ini, di dalam pengaturan penyaluran dana pada fasilitas kesehatan, itu masih perlu dilengkapi dengan penambahan jumlah tenaga kesehatan yang tersedia sehingga bisa meningkatkan mutu layanan. Dan yang terakhir, pemerintah itu harus menaikkan APBN minimal 5% untuk kesehatan, apalagi saat ini COVID ini belum bisa dinyatakan selesai. Jadi 6 rekomendasi ini yang ingin kami sampaikan dalam webinar ini untuk perbaikan atas bantuan kepada tenaga kerja di Indonesia. Ya, kami sampaikan, terima kasih, lebih kurangnya kami mohon maaf. Dan kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Ibu Tri Susilowati dengan 6 rekomendasi yang sangat perlu diperhatikan. Waktu masih berjalan terus dan saya akan mengundang pembicara yang keempat, yaitu Bapak Dr. Umar Ma'ruf, Wakil Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Waktunya 20 menit. Dan 3 menit sebelum berakhir akan saya berikan peringatan ringan. Silakan Pak Ma'ruf. Ya. Jih, terima kasih Pak Sahrial Lutan, Institut MCP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wa la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bu Dr. Diani, teman-teman Prof. Joni Emerson, Bu Vivi, Bu Tri dan Pak Rektor UMK, Pak Parnyo yang saya hormati. Baik, karena waktu saya diberi tugas oleh Bu Vivi, maaf, Bu Tri dan juga Bu Diani untuk menyampaikan terkait dengan peran perguruan tinggi untuk membantu penanganan COVID-19.
yang ingin saya sampaikan nanti best practice yang telah dilakukan Unisula terkait dengan ikhwal ini begitu. Nah. Jadi kita tahu bahwa terkait dengan kondisi pandemi 19 ini sudah banyak aturan terutama yang diperuntukkan kepada perguruan tinggi untuk mengantisipasinya, sehingga acuan kita adalah baik itu terkait dengan peraturan pemerintah tentang PSBB maupun keputusan presiden maupun terutama adalah tentunya dari kementerian kita, Kemendikbud, ya, baik surat edaran dari menteri maupun surat edaran dari Dirjen Dikti, dengan juga keputusan dari Menteri Kesehatan dan juga banyak hal lain yang dari pemerintah daerah baik Jawa Tengah kami maupun Kota Semarang gitu ya. Nah, terkait dengan hal ini secara garis besar kita bisa melihat ada 4 tuntutan dari pemerintah terhadap sikap perguruan tinggi dalam menanggulangi penularan dan pencegahan penyebaran COVID-19 ini. Yang pertama adalah bagaimana perguruan tinggi bisa berkomunikasi atau meningkatkan kesadaran masyarakat. Terutama tentunya adalah masyarakat kampus sendiri maupun masyarakat sekitarnya. Mungkin dulu awalan-awalan begitu. Kalau dulu awalan kan sebagian besar apalagi kayak di kami di Unisula atau di perguruan tinggi yang Unsri, begitu kan banyak yang kos. Maka mau tidak mau kita memberi pemahaman kepada warga sekitar. Tetapi memang sejak awal bulan Maret, kita April itu Unisula menerapkan pembelajaran lewat daring. Untuk e-learning sendiri memang kami sudah lama begitu untuk Unisula. Sejak tahun 2000 kita punya namanya Sinau Online dengan e-learning. Dan memang pada awal-awal seperti itu tidak terlalu begitu digunakan begitu. Sehingga pada posisi sekarang ini, hikmahnya lah saya sebut, hikmahnya dengan pandemi ini, sekarang ini e-learning kami itu berjalan begitu dan efektif betul digunakan di Unisula gitu ya. Dulunya tidak, gegara pandemi malah sekarang berjalan. Hampir saya katakan untuk Unisula sendiri, untuk mahasiswanya memang sekarang sudah kembali ke rumahnya masing-masing, yang kos sudah saya sebut tidak ada. Ada yang terkait dengan mahasiswa untuk yang kesehatan. Ya. Ada yang untuk kesehatan itu memang ada yang tetap masuk, tapi kita memang gunakan pembagian shift begitu, karena pasti ada kegiatan-kegiatan praktikum yang tidak mungkin bisa dilakukan tanpa hadir langsung ke kampus maupun ke rumah sakit. Tapi kalau untuk yang fakultas sosial, kayak saya fakultas hukum begitu, bisa saya katakan 100% begitu pada posisi kami lakukan lewat e-learning, lewat daring, dan juga untuk dosen-dosennya adalah work from home yang dilakukan begitu. Kemudian pendidikan untuk memberdayakan individu dan kelompok ke arah perubahan perilaku, ya. Artinya memang ini suatu kejutan yang luar biasa dengan pandemi ini, juga perilaku bagaimana kita menjalankan kampus kita masing-masing, bagaimana kita melakukan komunikasi dengan mahasiswa, dengan sesama dosen, antara pimpinan dengan bawahan, dan lain sebagainya. Kemudian adanya advokasi dan perumusan kebijakan organisasi yang mendorong pengambilan keputusan yang sehat. Maka semua kebijakan harus memastikan betul dilakukan dalam kerangka untuk memastikan kesehatan berjalan dengan baik. Katakanlah dulu bisa jadi penggunaan AC itu sesuatu yang harus begitu, tapi kalau sekarang malahan tidak sedemikian itu. Jadi yang mungkin ada ruangan kami yang sebelumnya itu pada posisi tidak ada jendela, ya sekarang mau tidak mau harus dibuat jendela dalam kerangka itu. Penggunaan AC tentunya sekarang lebih minim daripada sebelumnya. Kemudian perubahan lingkungan maupun struktur untuk menghasilkan kebijakan dan keputusan yang berwawasan kesehatan bagi masyarakat kampus. Ini tuntutan dari pemerintah dan insya Allah kita penuhi semua begitu. Dan kita tahu bahwa terkait dengan strategi perguruan tinggi menuju health promotion
university ini, maka ada lima hal yang harus diperhatikan. Pertama adalah terkait komitmen dan kebijakan pimpinan, baik pimpinan pada level universitas maupun pada level fakultas maupun prodi, ya. Harus clear, jelas begitu. Kemudian kegiatan akademik terkait kesehatannya. Tapi kalau yang ini insya Allah karena tadi pembelajarannya ajar tidak di kampus tapi virtual, ya tidak terlalu menghambat terhadap kami. Kemudian staff university dan mahasiswa yang sehat. Mungkin ini memang lebih ditekankan nanti. Artinya pada posisi kita memastikan bahwa kita menghadirkan lagi mahasiswa untuk hadir dalam kondisi yang normal lah, ya, yang kita tidak tahu pasti kapan ini. Yang jelas untuk Unisula, untuk semester ini tetap pada posisi kita masih pembelajarannya daring gitu. Kemudian lingkungan sosial dan fisik yang mendukung perilaku sehat serta peningkatan kapasitas individu untuk hidup sehat. Beberapa hal terkait dengan implementasi hal tersebut, memang yang penting adalah para pemegang peran di universitas, baik pimpinan universitas, rektor, WR, kemudian kepala-kepala lembaga dan unit, dan juga tentunya nanti adalah semua dosen maupun mahasiswa, masing-masing kami telah membuat semacam juklak terkait dengan implementasi peran perguruan tinggi dalam pencegahan dan penanggulangan COVID-19 ini. Jadi perannya bagaimana, kemudian siapa pejabatnya dan isi programnya masing-masing bagaimana, itu sudah kami buat. Terutama yang membuat ini adalah lembaga kami yang namanya LP3M, yang kemudian didampingi oleh kita punya tim Task Force COVID gitu. Saya kira nanti tayangannya akan saya sampaikan kepada Bapak-Ibu sekalian, para partisipan. Saya ingin memanfaatkan waktu sesingkat mungkin terkait dengan ini, karena waktu sudah 3:30, dan bagi yang di Indonesia Timur, saya kira ini sudah semakin ke arah senja gitu. Selanjutnya terkait dengan penanganan COVID-19 ini atau kampus siaga COVID-19 ini, maka peran daripada pemimpin, dalam ini adalah pemimpin universitas maupun fakultas, sangat penting, di mana dia berperan sebagai inisiator, kemudian juga motivator, fasilitator, kemudian eksekutor dan mentor, juga evaluator. Artinya posisi pimpinan adalah sangat sentral di dalam memastikan bahwa kampus itu siaga COVID-19. Nah, terkait dengan hal ini, kami menetapkan pengembangan kampus siaga COVID-19. Yang pertama adalah pemastian tata kelola kampus untuk kampus siaga COVID-19, ya. Kemudian memastikan adanya need assessment, penilaian kebutuhan-kebutuhan bagaimana siaga COVID-19 ini bisa berjalan dengan baik, kemudian menentukan target assessment-nya, kemudian juga pengembangan program kampus siaga COVID-19, dan yang paling utama adalah implementasi terhadap kampus siaga COVID-19 ini. Yang kami lakukan adalah membentuk tim krisis, ya, kalau terjadi katakanlah tiba-tiba begitu ada anggota kampus itu yang terkena COVID-19. Dan alhamdulillah memang kalau Unisula itu kan sebelah timur kampus Unisula itu kan Rumah Sakit Islam Sultan Agung. Kami punya empat, ya, fakultas kesehatan, fakultas kedokteran gigi, fakultas keperawatan, dan juga ada prodi farmasi begitu. Sehingga pada posisi ini kami memang mensiagakan itu, dan kami mempunyai tim Satgas COVID-19 yang ketua timnya adalah ketua prodi farmasi, yang sekretarisnya adalah dosen dari Fakultas Kedokteran Gigi.
kemudian pembinaan sumber daya manusia, kemudian melakukan kemitraan, ya, kemitraan terutama bagi kami memang utama adalah dengan rumah sakit kami sendiri, juga kemitraan dengan pemerintahan daerah, baik kota Semarang maupun provinsi Jawa Tengah. Barusan kemarin tanggal 9 September, kami terutama dari Fakultas Kedokteran Unisula, dalam ini ada SCCR, Stem Cell and Cancer Research, ya, melakukan kerjasama dengan Provinsi Jawa Tengah, Dinas Kesehatan, untuk melakukan upaya penanggulangan COVID-19 ini, ya, semacam membuat, bukan vaksin itu ya, sel punca lah, dari sel punca untuk penanggulangan ini, ya. Kemudian evaluasi program kampus siaga COVID-19. Nah, terkait dengan bagaimana peran kami di dalam Tridharma Perguruan Tinggi kampus siaga COVID-19 ini, maka tentunya memang mau tidak mau harus kita kaitkan dengan kondisi sekarang ini. Dari sisi pendidikan dan pengajaran, kalau yang ini memang integrasi isu COVID-19 ke dalam kegiatan pendidikan, kurikulum dan bagian dari substansi mata kuliah, kalau kurikulum memang belum pada posisi kami buat secara mata kuliah begitu, kalau terkait isi substansi mata kuliah memang kita berikan, ya. Kemudian sarana dan prasarana yang mendukung upaya pengurangan risiko COVID-19, jelas ini kami lakukan, ya, terkait dengan ini. Kemudian untuk penelitian, sebagai kampus, sebagai pusat penelitian terkait COVID-19, maka kami punya lembaga yang namanya LPPM, Lembaga Pengabdian, Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat. Di samping tadi, kita melakukan kerjasama dengan provinsi mengenai sel punca COVID, penanganan COVID-19, kami juga ini baru LPPM bekerjasama dengan suatu pihak begitu untuk meneliti efektivitas enzim di dalam penanggulangan COVID-19. Nanti kalau memang katakanlah berdasarkan penelitian kami itu memang betul-betul itu manjur untuk penanggulangan COVID-19, insya Allah akan kami publish begitu, tapi ini baru pada posisi dilakukan penelitian terkait dengan itu. Kemudian untuk pengabdian pada masyarakat, tentunya adalah integrasi dalam kegiatan kuliah kerja nyata. Yang jelas kemarin itu kita sudah menyelenggarakan KKN barusan selesai. Memang yang kami lakukan adalah karena kondisinya tidak mungkin kita itu menerjunkan sebagaimana sebelumnya KKN konvensional ke suatu kelurahan atau desa bergerombol, maka yang kami lakukan adalah KKN-nya mereka ber-KKN, mahasiswa itu di kampungnya, tempat tinggalnya masing-masing. Nah, sehingga mungkin ini adalah KKN yang paling luas jangkauan wilayahnya. Biasanya kami itu KKN-nya adalah di Jawa Tengah begitu, tetapi sekarang bisa di seluruh Indonesia, karena mahasiswa kami dari seluruh Indonesia, ya otomatis dia ber-KKN-nya adalah di tempatnya masing-masing, di lingkungannya masing-masing. Kemudian juga pemberdayaan masyarakat dalam menghadapi wabah COVID-19, ini yang paling banyak adalah dari aspek kesehatan, ekonomi dan sosial ekologi, kemudian pendampingan masyarakat untuk pengembangan upaya pengurangan risiko COVID-19. Saya ingin langsung saja menunjuk kepada upaya yang telah kami lakukan terkait dengan ini, yaitu upaya perguruan tinggi Unisula dalam mencegah dan menanggulangi COVID-19 dalam bentuk pembentukan tim Satgas COVID-19. Ini sejak awal sudah kita buat, sekitar bulan apa masih itu berarti? Mei ya? Mei kita buat ini, tim ini. Kemudian penyusunan kebijakan dan aturan terkait dengan kondisi COVID-19, ini ya. Jadi ini tim Satgasnya COVID-19, ya. Kemudian penyusunan kebijakan dan aturan terkait itu, yang kami lakukan adalah
membuat panduan adaptasi kebiasaan baru dalam posisi sekarang ini. Saya yakin bahwa pasti proses pembelajaran akan sesudah ini akan berubah. Maka kami membuat panduan bagaimana kita itu beradaptasi dengan kebiasaan baru kita ini. Kemudian melakukan revisi peraturan akademik, otomatis katakanlah wisudanya tidak bisa pada posisi wisuda luring keseluruhan. Maka kita lakukan secara daring, maka kita harus membuat bagaimana supaya wisuda itu sesuai dengan ketentuan yang ada, maka peraturannya yang kita rubah gitu. Kemudian panduan pembelajaran daring dan panduan terkait dengan KKN tadi. Mohon perhatian Pak, waktunya 2 menit lagi. Oke, baik. Saya langsung ingin sampaikan ini contoh kontribusi Unisula untuk penanggulangan COVID-19. Ada produksi kamber otomatis dan alat kesehatan, ada pengabdian tema COVID-19. Sering kita melakukan webinar terkait kesehatan, baik juga non-kesehatan, BEM perguruan tinggi mendonasi penanganan COVID-19, kemudian mensosialisasikan buku panduan terkait COVID-19, kemudian Unisula peduli COVID-19, juga terkait dengan bekerjasama dengan TVRI untuk menyampaikan penyuluhan kepada masyarakat terkait dengan penanggulangan COVID-19 ini. Nah, ini sebagai bentuk apresiasi dari Gubernur Jawa Tengah. Beliau sungguh menyatakan mengangkat jempol terhadap peran Unisula, terutama Fakultas Kedokteran Unisula yang ikut terlibat di dalam penanganan COVID-19 ini. Dia katakan bahwa selain itu ia memuji keberanian Unisula yang telah ikut proaktif dalam melakukan menekan laju COVID-19. Ini berita dan terakhir ingin saya sampaikan, kemarin pada saat kita melakukan rapat senat terbuka terkait dengan satu Muharram begitu, kami memberi penghargaan kepada alumni Unisula, dokter Unisula ada 5 dari sekian ratus dokter yang lain yang meninggal dunia dalam melawan COVID-19, kita beri penghargaan yaitu The Distinction of Health Care Worker for COVID-19 kepada 5 dokter alumni Fakultas Kedokteran Unisula yang gugur di dalam membantu masyarakat di dalam menanggulangi COVID-19. Saya kira demikian Pak Moderator. Pak Sarial, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Bapak Dr. Umar Ma'ruf atas presentasi yang menarik tentang langkah-langkah yang telah dilakukan di kampus. Dan kita sampai kepada pembicara yang terakhir, yaitu Bapak Dr. Suparnyo, Rektor Universitas Muria Kudus. Kami undang sebagai pembicara terakhir. Waktunya 20 menit dan 3 menit terakhir kami akan berikan warning. Silakan Pak. Terima kasih moderator Bapak Sarya. Yang kami hormati Ibu Dr. Diani, Ibu Dr. Vivi, dan pembicara yang lain, Bapak Dr. Umar, Bapak Prof. Joni, dan Ibu Tri Susilowati. Saya sebagai pembicara terakhir melengkapi apa yang sudah disampaikan Bapak Ibu terkait dengan tema yang kali ini dirancang dalam kegiatan webinar ini. Mohon maaf, ini share screen-nya. Sudah aktif Bapak, sudah aktif, sudah bisa melakukan share screen. Ya, terkait dengan tema ini kami mengambil judul percepatan dan tantangan penanganan COVID-19 dengan konsep Joko Tonggo sebagaimana yang diharapkan dari panitia. Kita ketahui bahwa di era pandemi ini
Di Provinsi Jawa Tengah, dalam mempercepat pengurangan COVID-19 ini, tidak menggunakan PSBB sebagaimana dilaksanakan oleh beberapa provinsi. Namun di Provinsi Jawa Tengah menggunakan istilah jogotongo. Ini artinya saling menjaga antar tetangga. Antar tetangga saling menjaga. Mohon maaf. Jadi di Jawa Tengah ini tidak lagi atau tidak menerapkan PSBB sebagaimana yang diterapkan di beberapa provinsi. Namun menggunakan istilah jogotongo, yaitu istilah Jawa yang kalau di istilah Indonesia kan, bahasa Indonesia itu adalah saling menjaga antar tetangga. Tetangga satu menjaga tetangga yang lain dalam rangka terkait mencegah dan meluasnya wabah COVID-19 ini. Tadi sudah disampaikan perkembangan COVID-19 baik di secara global maupun di Indonesia ternyata sampai saat ini masih meningkat, masih bertambah, tidak berkurang, sehingga pada masa-masa ini di Kementerian Pendidikan Kebudayaan pun memberi edaran untuk selalu WFH, baik itu terkait dengan mahasiswa maupun dosen dan tenaga pendidikan. Di Jawa Tengah sendiri, dari sampai tanggal 20 September kemarin, jumlah kasus ada 19.516. Memang tidak paling tinggi, tapi termasuk tinggi karena di bawah Jawa Timur, kemudian ada DKI yang paling tinggi ini. Ini Jawa Tengah juga termasuk tinggi. Namun kondisi semacam ini, pemerintah Jawa Tengah, Provinsi Jawa Tengah mengambil langkah dengan membentuk Satgas Jogotongo yang diterapkan di masing-masing desa dan di tiap RW. Ini dilakukan di semua desa yang ada di Provinsi Jawa Tengah ini. Ini didasarkan atas kebijakan gubernur dengan instruksi gubernur nomor 1 tahun 2020 pada 22 April 2020 kemarin. Prinsipnya pada asasnya di Satgas Jogotongo ini adalah dikaitkan dengan beberapa kondisi yang ada saat ini bahwa virus corona atau COVID-19 ini penyebarannya sangat cepat dan belum ada obat penangkalnya, belum ada vaksinnya, dan penularannya itu bisa terjadi di mana saja, kapan saja, dan kepada siapa saja. Namun mungkin konsekuensinya akan beda-beda tergantung pada imun dari masing-masing orang itu. Sehingga perlu pencegahan penularan COVID ini harus menempatkan masyarakat sebagai garda terdepan, karena masyarakatlah yang paling bisa menjaga diri dan menjaga sekitarnya. Sehingga COVID-19 harus dilawan bersama-sama secara gotong royong, sebagaimana istilah gotong royong dan kegiatan gotong royong ini sudah dimiliki masyarakat Jawa Tengah khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Sehingga membudayakan kembali konsep gotong royong ini dalam rangka untuk mencegah penularan COVID-19, menanggulangi COVID-19, dan melawan penyebaran COVID-19 ini. Sehingga dalam melawan penyebaran COVID-19 ini dibentuklah Satgas Jogotongo yang merupakan modal yang dimiliki masyarakat Jawa Tengah pada khususnya dan Indonesia pada umumnya, tentu memiliki rasa kebersamaan atau kerjasama atau gotong royong ini. Ini yang struktur organisasi yang dibuat di Jawa Tengah terkait dengan Satgas Jogotongo ini, yang diketuai oleh RW. Dari setiap RW di setiap kabupaten kota di Jawa Tengah ini membentuk Satgas Jogotongo dari masing-masing RW. Dan sehingga Jogotongo ini, Satgas ini melibatkan
banyak komponen yang ada di masyarakat, kelompok-kelompok masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat yang sudah ada sebelum pembentukan Satgas ini. Jadi organisasi kemasyarakatan yang ada di desa ini kita diberdayakan dalam rangka untuk menanggulangi, mencegah penularan dari COVID-19 ini. Di Satgas Joko Tonggo ini ada 4 tugas pokok yang harus dilakukan, yaitu terkait dengan kesehatan, terkait dengan ekonomi, sosial, dan keamanan, serta hiburan. Jadi 4 kegiatan ini, 4 bidang ini ditangani oleh Jogo atau Satgas Jogo Tonggo. Harapannya dengan Satgas ini nanti akan mengurangi dan memperlambat penularan wabah virus corona atau COVID-19 ini. Dan pembentukan Satgas Jogo Tonggo ini tidak hanya langsung diserahkan kepada desa atau RW, namun pemerintah provinsi juga berkontribusi, yaitu dengan banyak memberikan bantuan terkait dengan alat-alat kesehatan, apakah termogan atau APD, kemudian sepatu, boot, dan peralatan-peralatan yang terkait dengan pencegahan COVID-19 ini diberikan dari Provinsi Jawa Tengah kepada Satgas Jogo Tonggo yang ada di RW di Kabupaten Kota di Jawa Tengah ini. Dengan demikian, dari kolaborasi dan integrasi antara kelompok-kelompok masyarakat seperti Karang Taruna, Dasawisma, Posyandu, pendamping PKH, ya, kemudian PPL, pendamping desa, organisasi lainnya, warga juga, termasuk bidan, linmas, ini berkolaborasi, berkontribusi, berintegrasi dalam rangka untuk mengurangi, menghambat, dan menghambat penularan COVID-19 ini. Sehingga dengan para organisasi yang ada di desa, di RW ini sudah terbiasa mereka berorganisasi, sehingga dalam mengelola, melaksanakan Satgas Jogo Tonggo ini sudah terbiasa dan bisa menjalankan tugas dengan baik. Dan dari 4 bidang tadi, yaitu kesehatan, ekonomi, sosial keamanan, dan bidang hiburan, ini masing-masing diketuai dan dibidani oleh beberapa orang. Misalnya untuk Satgas Kesehatan itu ada 3 orang yang melibatkan bidan desa dan kader kesehatan desa. Satgas Ekonomi ada 3 orang, Satgas Sosial dan Keamanan terdiri dari 5 orang, dan Satgas Hiburan Jogo Tonggo terdiri dari 3 orang. Jadi tidak hanya sekedar untuk penanganan kesehatan, ekonomi, dan sosial, tapi hiburan pun juga dilakukan atau diadakan di Satgas Jogo Tonggo ini. Karena apa? Karena harapannya masyarakat, warga masyarakat yang sering di rumah ini perlu hiburan terkait agar tidak menjadi jenuh di rumah terus, sehingga terhindar untuk pergi ke tempat-tempat yang kurang bermanfaat atau pergi ke tempat-tempat lain yang mungkin tidak urgen sekali. Ini harapannya seperti itu, sehingga perlu ada Satgas Hiburan di Jogo Tonggo. Di Satgas Kesehatan ini misalnya mendata setiap orang yang keluar masuk di desa itu, di masing-masing RW ya, di masing-masing RW, karena ini Satgasnya ada di RW. Kemudian juga mencegah penyebaran dan penularan COVID dengan membawa orang-orang yang teridentifikasi PDP ke rumah sakit. Kemudian juga memastikan update data siapa yang berstatus OTG, ODP, PDP, ini menjadi tugas dari Satgas Kesehatan Jogo Tonggo. Dan banyak kegiatan yang harus dilakukan oleh Satgas Kesehatan ini terkait dengan pencegahan dan menghambat penularan COVID-19 ini. Kemudian juga memberikan pelayanan kesehatan seperti pemeriksaan suhu badan, pengecekan gejala COVID-19, dan pengecekan tempat cuci tangan sebagaimana yang sudah dianjurkan, diminta oleh pemerintah, ini harus diterapkan oleh Satgas Jogo Tonggo, khususnya di Satgas Kesehatan ini. Dan juga yang paling utama adalah berkoordinasi dengan petugas kesehatan desa
untuk pemeriksaan lanjutan jika ada kondisi darurat. Jadi tidak berhenti di RW, jadi RT melaporkan ke RW, RW ke desa, desa ke kecamatan, dan seterusnya sampai ke kabupaten kota. Ini adalah yang bidang kesehatan. Kemudian di bidang Satgas Ekonomi Joko Tonggo, ini masing-masing RW, masing-masing Satgas di tingkat RW itu mendata kebutuhan dasar masyarakat. Masyarakat membutuhkan apa, kebutuhan ekonomi apa yang diharapkan atau diinginkan, itu akan menjadi data, base data yang dimiliki oleh RW, sehingga nanti kebutuhan yang diharapkan itu nanti bisa disediakan oleh Satgas ini. Juga mendata warga yang tidak mampu menyediakan kebutuhan dasar, mengupayakan secara maksimal agar warga desa bisa terbantu. Jadi ini masyarakat desa yang tidak bisa mencukupi kebutuhannya sendiri itu bisa dilayani oleh Satgas khususnya yang di bidang ekonomi Joko Tonggo ini. Jadi untuk keberlanjutan bidang ekonomi ini berbagai kegiatan Joko Tonggo ini bisa dilaksanakan. Khususnya perlu dibayarkan untuk warga internal wilayah yang lebih sempit lah, tingkat RT misalnya. Di tingkat RT Dasar Wisma setiap 10 warga misalnya saling menjaga, kemudian saling memberikan informasi, ini akan lebih penting dan lebih bisa tercapai tujuan dibentuknya Satgas Joko Tonggo. Sehingga masing-masing warga ini harus berperan aktif di dalam mencegah tertularnya dan juga dampak dari adanya COVID-19 ini. Kemudian Satgas Sosial Keamanan juga bersama tim kesehatan melakukan pencatatan orang masuk yang keluar masuk orang ke warga ke RW itu, kemudian giliran ronda atau siskamling, poskamling yang biasa dilakukan di Jawa Tengah ada siskamling, sistem keamanan lingkungan, kemudian juga menghindarkan kerumunan. Ini yang dari evaluasi sementara ini masih kami dapatkan. Masih terjadi kerumunan di berbagai tempat, khususnya di pelayanan publik. Ya, di pelayanan publik yang pernah saya lihat di rumah sakit, mungkin kapasitas ruang tunggu yang tidak terlalu luas, tapi pasien yang antri atau yang ingin diperiksa, berobat, itu sangat banyak, sehingga tidak ada social distancing. Sehingga mereka duduknya, ya meskipun ada tanda-tanda larangan untuk diduduki karena memang tidak ada tempatnya, sehingga ini masih terjadi kerumunan saling tidak berjarak, sehingga ini memungkinkan bisa terjadinya penularan COVID-19 yang lebih cepat. Inilah kemungkinan perlu hal-hal yang harus diatur bagaimana membijaksanai atau mengambil keputusan terhadap tempat-tempat pelayanan publik yang ruangnya atau kapasitasnya terbatas, namun yang harus dilayani itu banyak. Karena untuk kesehatan tidak bisa dilayani online, sehingga harus datang ketemu dokter. Kalau online mungkin, ya yang khusus mungkin hanya konsultasi itu bisa online. Selanjutnya terkait dengan kegiatan pelaksanaan konsep Joko Tonggo ini, saya rasa belum semua masyarakat, khususnya ini di Kudus, di Kabupaten Kudus, peduli akan dampak COVID-19 ini. Masih merasa kelihatan seolah-olah berpasrah pada takdir. Ini yang kadang masih dipahami atau menjadi pendapat sebagian masyarakat, sehingga mereka masih sering berkerumun, mungkin dalam melaksanakan beribadah tidak berjarak, ini juga masih terjadi di beberapa tempat. Kumpul-kumpul masih banyak terjadi juga seperti di warung, yang mestinya diharapkan warung itu hanya melayani untuk dibawa pulang. Namun juga masih banyak terjadi warung itu, mereka konsumennya makan di warung itu. Sehingga juga terjadi tidak berjarak, social distancing-nya tidak ada. Kemudian masih banyak tidak pakai masker, meskipun saat ini di berbagai kabupaten kota telah menerapkan penegakan pemakaian masker dan protokol kesehatan lain. Seperti di Kudus sudah ada
kebijakan Bupati untuk melakukan ini penegakan hukum terhadap penggunaan protokol kesehatan ini. Sehingga di beberapa tempat sudah dilakukan ini seperti ini bukti ada pelanggaran-pelanggaran ini sudah banyak terjadi seperti misalnya nanti ini seperti misalnya pada saat checkpoint pengawasan penggunaan masker ini dilakukan di Jawa Tengah sudah banyak dilakukan di berbagai kota dan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi seperti di Kudus ini ada ditegur secara lisan kemudian teguran tertulis kemudian kerja sosial denda administrasi ini dilakukan terhadap warga masyarakat yang melanggar protokol kesehatan. Bahkan dari denda administrasi ini sudah dalam beberapa bulan ini sudah mencapai belasan juta yang masuk ke kas daerah terkait dengan denda administrasi yang diterapkan kepada warga masyarakat yang melanggar protokol kesehatan ini. Dan bentuk-bentuk Bapak, waktunya 3 menit lagi. Oh ya, terima kasih Pak Sarial. Ini misalnya kegiatan-kegiatan yang terkait dengan penyediaan kebutuhan dasar. Ini warga RW peduli terhadap masyarakat yang lain dengan menyediakan bahan-bahan makanan atau bahan sayuran ini yang ditempatkan di tempat tertentu dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan tetangga yang belum tercukupi. Seperti ini beberapa kegiatan menanam sayur-sayuran dan berbagai hasil bumi. Dan ini bentuk penegakan disiplin yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Kudus dengan Perbup nomor 41 tahun 2020. Dan pelaksanaan konsep Joko Tonggo mencakup dua hal yaitu jaring keamanan sosial serta jaring ekonomi. Perlu meliputi sosialisasi, pendataan, pemantauan warga, dan seterusnya. Yang kami sarankan adalah perlunya pelaksanaan Joko Tonggo itu di setiap RT, sehingga lebih efektif lagi, atau setiap RT, setiap desa Wisma, atau 10 warga itu saling menjaga, ini akan lebih efektif. Sehingga ini perlu dipersempit area yang menjadi tugas dari Joko Tonggo ini. Saya rasa demikian, mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi bagi daerah lain untuk memanfaatkan modal kearifan lokal yang ada di wilayah masing-masing. Terima kasih, mohon maaf. Saya Didi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih Pak Rektor Dr. Suparnyo. Konsepnya menarik sekali Pak ya, Joko Tonggo, walaupun saya nggak bisa bahasa Jawa, saya bisa menebak-nebak gitu. Tonggo itu pasti tetangga. Jogo itu menjaga ya. Jadi kalau kita menjaga tetangga, tetangga akan menjaga kita ya Pak ya. Jadi saling resiprok. Jadi begini, Bapak Ibu sekalian yang terhormat, kelima pembicara dan juga tadi keynote speaker sudah membawakan bahan-bahan yang disampaikan. Dan mungkin ini adalah peristiwa yang paling luar biasa karena belum pernah selama kita merdeka mengalami krisis yang demikian hebatnya yang menyangkut hampir semua bidang kehidupan dari negara kita. Sosial, politik, ekonomi, semuanya merasakan. Dan saat ini kita sudah berada di masa quarter yang kedua di mana ekonomi kita bertumbuh negatif dan ya, Ibu Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan telah mengatakan bahwa tidak perlu menunggu sampai akhir triwulan tapi memang krisis sudah berada di depan mata. Kemudian tadi banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan di dalam chat dan mungkin Bapak dan Ibu ada yang bertanya tapi saya mungkin ingin mengangkat beberapa pertanyaan pendahuluan yang saya akan bacakan. Nampaknya yang pertama saya akan berikan kepada keynote speaker kita Ibu Diani. Ibu Diani siap ya, saya akan bacakan sarinya saja dari dua penanya. Yang pertama pertanyaannya dari Yazid dari Ungaran yang bertanya kepada Ibu Diani,
begitu banyak upaya yang sudah diambil oleh pemerintah, dan saya dapat mengapresiasi berbagai macam bantuan yang telah diberikan kepada masyarakat. Namun, apakah menurut Ibu sudah tepat sasaran berbagai macam bantuan yang pemerintah luncurkan di dalam skop pelayanan publik di era digital ini? Pemerintah harus mampu memenuhi harapan masyarakat terkait pelayanan publik, dan kalau itu, apakah menurut Ibu itu sudah efektif? Kalau belum, bagaimana cara mengatasinya? Kemudian saya sambung dengan pertanyaan kedua yang kelihatannya related ya, Bu Diani ya. Ya Pak, siap. Ya, yang satu, yang pertanyaannya seperti ini. Dari Tina ini pertanyaannya. Apakah bantuan pemerintah untuk masyarakat tidak perlu dikaji ulang? Karena dalam asumsinya Tina ini pasti mungkin ada ineffectivity, tidak efektifnya penyaluran atau action-action itu. Bagaimana juga agar si penerima tidak mengalami ketergantungan? Nah, ini kepada Ibu Diani duluan sebagai keynote speaker. Ya, baik. Terima kasih Pak Saryal. Saya rasa nanti juga ini akan ada perannya Bu Vivi ya, yang memang mendalami ini. Tapi sebenarnya dari pertanyaan ini, yang intinya adalah sebenarnya kekuatan dari data. Ya. Kekuatan dari data memang terakhir itu kan data yang ada ini memang data yang sudah cukup lama. Tapi langsung dari Kementerian Sosial kan sudah melakukan langkah-langkah untuk updating, dan tadi Bu Vivi pun juga sudah menyampaikan ada updating setiap seminggu atau dua minggu ya untuk itu. Nah, saya rasa peran-peran pemerintah ini yang sudah dilakukan ini untuk updating data menjadi sangat penting sehingga tepat sasaran, dan memang tidak dapat dihindari, harus diakui ada juga di lapangan yang masih kayak kemarin tuh saya lihat Pak Alvin Lee misalnya masih menerima paket komunikasi ya, padahal beliau sudah selesai doktornya. Nah, tentu inilah kenapa tadi kami sampaikan bahwa satu data ya, pengelolaan data big data itu menjadi sangat penting untuk ke depan ini, dan saya rasa pemerintah sudah paham sekali bahwa masalah inefisiensi itu memang masih terjadi, tapi juga bukan berarti bahwa langkah-langkah yang dilakukan ini akan terus menjadi evaluasi. Tadi saya rasa Bu Vivi sudah sangat baik ya menyampaikan progres yang ada. Masalah yang masih berkaitan dengan data itu ini akan terus diperbaiki oleh pemerintah. Demikian Pak. Terima kasih Bu Diani. Sekarang mungkin saya akan beralih sementara ke Ibu Vivi dulu, walaupun tadi mungkin Ibu Vivi di dalam presentasinya sudah menjawab, tetapi ini pertanyaannya mungkin lebih rinci, dan barangkali Ibu Vivi bisa mengelaborasinya sedikit. Ini dari Bu Diani juga tadi berarti bilang nih soal data. Dari Puspa, izin tanya terkait database untuk dapat program PKH yang harusnya valid, bagaimana mengatasi hal ini? Sebagai contoh, ketika ada masyarakat menolak bantuan pemerintah karena ketika dilakukan verifikasi ternyata orang tersebut sudah mampu secara ekonomi. Ini mungkin nanti silakan. Ya, Pak Saryal, mohon maaf nih Pak Bu Vivi baru pesan lagi ada webinar yang lain. Oh, oke. Okay. Terakhir katanya menjawabnya nanti terakhir aja, Pak. Oh, oke. Okay. Mungkin yang lain dulu. Ya. Oke. Okay. Yang bapak-bapak yang lain mungkin ada yang sudah mengambil dari chat juga silahkan. Adakah yang sudah mengambil dari chat atau saya akan sebentar saya mencari dulu intinya dari sini. Oh ini, saya nggak tahu nih tanyanya ke siapa ya, mungkin kepada Ibu Tri kali ya. Atau ini tanyanya dari Aditya. Apa fungsi pekerja sosial dan kontribusinya dalam program tersebut? Saya takutnya nanti salah-salah. Salah ya? Oke, okay. Tunggu ya.
Tunggu. Ini kebanyakan emang nih Bu Vivi semua nih pertanyaannya nih, karena langsung kepada ini, kepada kontribusi ininya ya. Apa namanya itu pergantian, kompensasinya dan segala ya. Tunggu-tunggu saya cari ya. Atau kalau ada dari bapak-bapak dari dekan, Pak Rektor atau Ibu Profesor yang lain yang sudah mendapatkan pertanyaan di chat. Saya persilahkan untuk ini agak banyak banget jadi saya agak-agak bingung nih sebentar. Mungkin silakan aja kepada para narasumber kalau. Oh ya, para narasumber silakan. Ya, silakan menanggapi. Karena cukup banyak ya. Ya misalnya ini, misalnya aja. Ini kepada narasumber siapa aja silakan ya Pak. Mohon izin bertanya, selain mensosialisasikan program bantuan pemerintah melalui media digital, apakah ada media lainnya dalam mensosialisasikan program bantuan pemerintah agar tepat sasaran? Terima kasih sebelumnya. Silakan. Ini Pak Parnyo kayaknya ya. Monggo Pak Parnyo. Dari Joko Tonggo. Joko Tonggo itu. Ya, dari pertanyaan itu saya rasa media yang bisa dimanfaatkan untuk sosialisasi, apakah itu bantuan dari bantuan sosial dari pemerintah ataupun sosialisasi terkait dengan bagaimana masyarakat harus menjaga diri dan menjaga sesama yang lain atau tetangga yang lain, saya rasa bisa dilakukan melalui berbagai media, media sosial maupun media-media secara langsung, secara real bisa disampaikan di tempat-tempat tertentu, di tempat-tempat strategis. Saya rasa sudah banyak media yang dimanfaatkan oleh pemerintah untuk mensosialisasikan bansos atau program-program pemerintah lain, baik di media sosial, media cetak, media. Saya rasa sudah banyak dilakukan oleh pemerintah. Saya rasa itu Pak Saryal. Terima kasih Pak Parnyo. Nah ini juga saya mungkin ingin lempar kepada narasumber nih Pak. Pertanyaannya menarik. Dari Mas Nanang Pria ya. Pertanyaannya seperti ini. Terkait bantuan pemerintah dalam COVID-19, apakah itu stimulan atau memanjakan masyarakat yang nantinya akan menjadi ketergantungan? Apakah tidak sebaiknya dikaji ulang? Silakan Pak. Pak Parnyo dulu deh. Oke, terima kasih. Saya rasa memang ada plus minusnya ya. Memang ada yang mengatakan bahwa dengan bantuan-bantuan tanpa ada apa kontribusi dari mereka yang menerima bantuan seolah-olah seperti ya memberi ikan itu aja ya, tidak memberi pancing tapi memberi ikan. Sehingga ini memang ada segi negatifnya. Sehingga kearifan lokal inilah yang perlu diberdayakan, perlu dibudayakan. Karena apa? Karena kalau hanya mengandalkan bantuan pemerintah, yang ini nanti menjadi artinya sangat diharapkan oleh masyarakat, itu tentunya tidak mendidik ya. Mungkin lebih baik kita memanfaatkan kearifan lokal di masing-masing wilayah, masing-masing daerah, agar mereka saling bekerja sama, saling bantu-membantu, sehingga mereka yang kekurangan itu bisa dibantu oleh mereka yang berlebih. Tingkat kepedulian yang sudah biasa dilakukan oleh nenek moyang kita, ini kita budayakan lagi lah, kepedulian, kebersamaan, ini kita budayakan sehingga kita tidak menggantungkan pada pemberian yang sifatnya stimulan-stimulan atau bantuan-bantuan yang ya kurang, mungkin kurang mendidik lah, mungkin begitu ya. Sebaiknya mungkin membudayakan, memberdayakan lagi kearifan lokal. Artinya bekerja sama, bergotong royong di antara warga penduduk dan jangan hanya mengandalkan bantuan pemerintah. Ya ini niat baik pemerintah sih memang diterima baik oleh masyarakat, tapi memang beberapa menilai ada sisi negatifnya. Tapi ya setiap kebijakan mesti mengandung risiko, itu sudah seperti itu Pak Saryal. Saya rasa demikian, mungkin teman-teman bisa menambah lagi. Halo? Pak Joni ya? Pak Joni mau menambahkan. Silakan Pak. Ya, saya ingin rembuk aja.
Jadi setiap kebijakan yang diambil pemerintah tentu ada konsekuensinya Pak Saryal, ya. Pasti, jadi setiap kebijakan yang diambil itu tentu ada piranti yang harus disiapkan. Contohnya kebijakan, bagaimana kebijakan PSBB misalnya. Kenapa? PSBB kan membatasi semua. Dan ternyata impact negatifnya ada. Masalah ke kesehatan, masalah apa, masalah ke ekonomian. Karena itu setiap kebijakan itu ada tiga pilar penting yang harus disiapkan. Pertama kebijakan sendiri, masalah sistemnya. Kedua struktur yang sudah ada ini bagaimana diperdayakan. Ketiga financing. Nah masalah sekarang financing itu kan sifatnya sementara. Bukannya kita tuh membuat masyarakat itu menjadi apa lemah semangat, bukan. Tapi sifat sementara pada kondisi tertentu jadi boleh kan ya. Karena kebijakan itu mengatasi pada saat terjadi kondisi seperti itu. Ya memang ada yang berpendapat bahwa wah ini terlalu memanjakan atau membuat masyarakat balas, tidak saya kira itu ya. Tapi kondisi, jadi yang nama kebijakan itu kan ada masalah tertentu yang harus diselesaikan dengan waktu singkat. Nah itu ya. Jadi teman-teman kita yang berpendapat seperti itu saya kira mungkin ya cara berpikirnya, karena itu pendekatan dalam kebijakan itu harus jelas ya. Jelasnya apa? Bagaimana kebijakan itu diambil secara holistik ya. Baik itu kebijakan pendekatan ekonomi, baik itu kebijakan pendekatan kesehatan, baik itu kebijakan pendekatan nilai-nilai, ada nilai-nilai politik namanya, ada nilai-nilai kelembagaan, ada nilai-nilai yang seperti Pak Pranyo bilang tadi. Karena itu bisa jadi kebijakan yang sifatnya general tadi ada kekhususan di masing-masing daerah untuk menerapkannya. Nah, saya kira seperti yang Pak Pranyo bilang Nah, jadi kearifan lokal itu saya kira Bu Dian kan di rencana pembangunan kita sudah diakui itu ya. Nah, itu mungkin bisa diangkat lagi. Ya. Jadi sifatnya apa? Bahwa kebijakan dilahirkan bagaimana dengan waktu singkat itu bisa diatasi. Nah, jadi di atas dari aspek ekonominya, di atas dari aspek kesehatannya. Masalah sekarang tolong elemen politik jangan terlalu digonjang-ganjingkan ya. Itu ya, yang salah di situ ya. Ya saya takutnya kebijakan sudah dibikin sedemikian rupa, ada faktor X ya, politik yang salah gunakan itu, yang takutnya di situ aja. Sehingga image-nya seperti yang negatif positif itu akan menjadi rame dia. Nah, mudah-mudahanlah niat baik itu akan timbul di sini ya bagi masyarakat kita. Saya kira itu Bu Diani Pak Saryal ya. Pak Prof John, boleh nanya nggak Pak Prof? Ya, kalau saya kan kelihatannya nih begitu banyaknya kelompok orang-orang yang menangguk di air keruh, selalu apa-apa dibelokin ke politik ya, ya Pak. Kira-kira mengeliminasinya supaya jangan terlalu dominan tuh ada nggak Pak? Kiranya cara yang paling yang paling efektif untuk mengeliminasi belokan-belokan politik ini Pak? Dalam situasi seperti sekarang perlu dikembangkan prinsip apa pendekatan partisipatif ya, bagaimana menumbuhkan melibatkan dari awal semua elemen itu sehingga dia merasa tanggung jawab. Nah, akhirnya apa, ada yang namanya kebijakan pendekatan behavior, pendekatan perilaku. Nah itu kita belum dikembangkan itu. Jadi dalam kebijakan itu ada pendekatan yang harus kita perhatikan. Tidak hanya pendekatan struktural, selama ini kita ke pendekatan struktural ya. Lalu pendekatan prosedur itu ya, kita ya, ya Pak Saryal ya, yang kita laksanakan. Nah pendekatan perilaku ini kayaknya belum begitu optimal kita laksanakan. Karena di sini kan masalah perilaku kan. Nah pendekatan politik, nah ini yang guna politik apa? Ada kekuasaan yang bisa memaksa supaya orang ini bisa turut serta. Ya, turut serta di dalam apa? Ya ada rasa kepedulian, ada rasa tanggung jawab bahwa masalah ini masalah kita bersama. Nah saya kira nanti keempat pendekatan ini bagaimana secara holistis harus diterapkan. Jangan kurang, kalau kurangnya masalah perilaku kurang tadi, ada kesempatan tertentu. Ah, kalau ini kesempatan bagus untuk mencari duit ini kan. Iya Pak. Nah, kan itu masalah perilaku ekonomis dan perilaku politis yang akan ada nanti itu. Iya. Ya. Nah kita bisa nggak keempat pendekatan ini secara holistis kita terapkan pada saat kita kondisi seperti ini. Ya, saya kira itu ya. Ya. Jadi ya baik. Ya. Terima kasih banyak Pak. Mungkin Ibu Dr. Tri ingin menambahkan Bu. Tri, terima kasih sekali.
saya masih diberi waktu untuk menyampaikan bahwa persoalan pandemi itu memang persoalan yang tidak bisa dibiarkan karena negara itu harus menjamin hak kesejahteraan warga negara. Otomatis bantuan-bantuan yang itu tadi stimulus, itu tadi merupakan untuk kepentingan kondisional, itu menjadi penting karena negara bertanggung jawab atas kesejahteraan warga negara. Di mana kita itu adalah sudah berkonsep atau sudah pada prinsip-prinsip yang disebut negara kesejahteraan. Artinya welfare state yang dibangun ini itu mengalami perubahan-perubahan paradigma sesuai dengan zamannya. Itu yang wajib kita semua menyadari. Sehingga ketika bantuan itu harus mengucur, itu suatu kondisi di mana negara sedang dalam keadaan kolaps. Tentu itu tidak akan berlanjut terus-menerus memanjakan, tetapi itu adalah sebuah cara untuk menstimulasi agar masyarakat bangkit dari sebuah keterpurukan. Nah, itulah yang ingin kami sampaikan, bahwa saat ini memang yang disebut keadaan atau sangat luar biasa untuk negara, dan itu terjadi di seluruh dunia. Nah, demikian Pak Saryal yang bisa saya tambahkan atas penyampaian tentang bantuan tadi. Ya, terima kasih Bu. Memang kelihatannya COVID ini kan nggak datang 10 tahun sekali ya Bu ya. Kelihatannya semua orang gugup ini. Kelihatannya semua orang gugup. Bahkan Bu Diani dan saya itu kan pernah menjadi anak buahnya Ibu Sri Mulyani yang sebetulnya kami udah hafal sekali. Ibu Sri Mulyani itu adalah tipe orang yang kalau kita datang dengan masalah, selalu datang dengan opsi pemecahan masalah yang cerdas. Kalau sekarang saya lihat kelihatannya beliau udah kehabisan akal gitu. Saya membaca dari air mukanya itu sebetulnya kesian. Artinya kenapa? Bukan hanya Indonesia yang mengalami ini, ya semua negara seperti yang Ibu katakan, dan sektornya bukan hanya ekonomi gitu loh. Ya politiknya juga banyak yang menangguk di air keruh, kemudian masalah-masalah yang lain yang bisa dihubung-hubungkan. Jadi memang menjadi pemimpin negara pada saat sekarang ini saya kira pujian yang paling luar biasa. Kalau mereka lolos, mereka itu udah jadi world class leader itu pokoknya. Nah, dari Pak ini, dari Pak Umar Ma'ruf, ada yang mau disampaikan Pak Umar? Jadi saya sih sampaikan memang yang paling sederhana sajalah langsung pada posisi berhadapan dengan masyarakat bawah begitu. Gubernur Ganjar memang menyampaikan tadi yang disampaikan oleh Pak Parnyo itu untuk Jawa Tengah itu Jogotongo. Itu menurut saya yang paling efektif sekarang ini. Ada kami-kami sendiri itu pada tingkat ada dasawisma lah begitu memperhatikan tetangga kita masing-masing begitu. Maksud saya begini, bantuan-bantuan itu memang lebih baik dalam tanda petik dan saya kira sudah dilakukan dilewatkan pada tingkat RT atau RW. Percayalah kepada RT atau RW yang tahu secara pasti siapa warga yang memang dalam posisi betul-betul harus dibantu. Kalau itu dijalankan pada posisi seperti itu, insya Allah pemberian bantuan itu akan efektif langsung kepada posisi itu. Memang pokok soal utamanya kan memang sekarang itu untuk mencari pekerjaan baru dengan kondisi sekarang atau menginovasi pekerjaan baru itu kan enggak gampang gitu. Jadi kalau tadi sampaikan oleh Pak Parnyo itu kayak kita itu memberikan ikan tidak kail begitu. Kalaupun dikira kail itu kira-kira apa? Sementara kita ada social distancing, ada macam-macam. Itu kan memang butuh sesuatu yang sangat luar biasa untuk memecahkan masalah ini. Yang tadi Pak Sari katakan, seorang Sri Mulyani yang sebagai problem solver saja juga menurut jenengan pada posisi itu, bagaimana yang lain. Tapi maksudnya bukanlah, hanya kita masing-masing pada kondisi tempat kita masing-masing begitu berinovasi untuk membantu tetangga kita dalam kondisi yang sekarang ini. Saya kira begitu Pak Sahrial, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Umar Ma'ruf. Saya kira memang optimisme itu harus dibangkitkan, jangan sampai dia mereda dalam situasi orang yang bolak-balik sampai terhempas kepada masalah kesulitan yang sangat berat.
Jadi optimisme dengan tetangga memberikan bantuan itu akan memberikan jalan keluar yang pelan-pelan akan membaik. Saya tadi browsing lagi kepada pertanyaan ya Bu Diani. Memang kebanyakan pertanyaan-pertanyaan ini terkait dengan apa yang sudah disampaikan oleh Bu Diani. Mungkin data. Mungkin saya boleh tambahkan sedikit ya. Data ini Pak, memang... Ya? Boleh saya tambah sedikit aja? Oh, boleh Pak. Silakan Pak. Statement begini ya. Suatu kebijakan bisa saja telah direncanakan dengan baik ya. Baik dilihat dari beberapa pendekatan yang saya jelaskan tadi. Akan tetapi jika ia tidak atau kurang memperhitungkan realita-realita kekuasaan, maka mustahil kebijakan tersebut dapat berhasil. Saya takutnya ada hidden, ada yang di belakang yang buat jadi kisru itu. Ini nggak usah kita berpanjang lah. Tapi kekuasaan-kekuasaan yang pihak-pihak dominan itu bagaimana mengoptimalkan dirinya untuk mempush itu. Ya. Sehingga nanti ada kelompok-kelompok yang dominan untuk memaksakan kehendaknya. Apabila kebijakan yang menyangkut lembaga pemerintah, pendekatan politik sangat penting. Nah, itu ya. Itu ya. Seperti kebijakan pemerintah pusat tidaklah dilaksanakan oleh kantor misalnya. Gitu ya. Jadi saya kira lembaga-lembaga politik ini yang harus menyadari dirinya. Ya. Dan berarti apa ini baru tanda kutip ya. Tapi ini hanya saya bilang itu. Bagaimana pendekatan holistik itu kita terapkan. Nah, yeah, yeah. Jadi bagaimana untuk menghindari kebijakan apa? Kekuasaan-kekuasaannya Hayden itu yang bikin jadi kisru. Saya kira sama-sama tahu lah mungkin Pak. Oleh karena itu ini berpikir keras dia nanti. Oleh karena iya Pak. Apalagi barangkali COVID ini terjadinya dalam periode menjelang pilkada ya Pak ya. Ya itu aroma-aroma itu ya seperti itu. Tapi ya sudah itu kita akan bahas dari segi teoritisnya aja dan dari segi realitanya aja. Itu nanti ada yang bicara sendiri. Ya, itu aja. Terima kasih. Ya. Baik. Ya. Saya boleh bertanya nggak, walaupun sebagai tertarik saya dengan penerapan dari Joko Tonggo ini ya. Karena apa? Karena memang sebenarnya itu kan sudah berakar ya dari nilai-nilai yang ada, yang memang dari dulu itu kita sangat kental dengan gotong royong. Nah, tetapi apakah Joko Tonggo itu bisa nggak Pak diterapkan misalnya kayak di Jakarta nih RT/RW yang memang pasti masyarakatnya udah cuek gitu ya. Nah, tapi kalau kita bisa memberdayakan misalnya dengan Pak RT-nya misalnya ya, itu bisa kita lakukan karena sebenarnya kunci kita ini adalah awareness dan kalau dan kadang-kadang ada tidak peduli, ditegur malah lebih marah, lebih galak dari padahal itu sangat memang Bu. Ya. Nah, bahaya. Jadi apakah memang kira-kira bisa enggak ya diterapkan? Sebenarnya kalau untuk level yang RT itu kita masih bisa mengajak ya, asal ada kepedulian gitu ya, untuk itu. Nah, kira-kira Pak Parnyo ini ada ide-ide enggak ya? Dan yang kedua, gimana nih korelasi antara awareness sama penegakan hukumnya, gitu ya. Jadi langkah-langkah saya rasa pemerintah sudah banyak melakukan hal-hal yang tegas ya. Apakah tadi harus membersihkan? Tetapi apakah kita juga agak menahan ya? Kalau memang terus dari situ kayak di Cina misalnya ya, karena dia memang sangat sentralistik. Nggak boleh keluar rumah, kalau keluar nggak ada ininya ditembak misalnya, itu kan udah pelanggaran HAM. Nah, jadi kira-kira prinsip Joko Tonggo itu saya sangat tertarik, tapi apakah memang memungkinkan nggak kalau diterapkan di model kota metropolitan gitu Pak? Pak Parnyo kira-kira. Ya, oke Bu Diani, memang kondisi atau budaya kita sudah banyak terpengaruh dari budaya-budaya barat yang materialistis, yang individualistis, yang gitu. Padahal prinsip gotong royong itu kebersamaan, community, kan gitu. Nah, di kota-kota kecil, di desa-desa mungkin lebih mudah dibandingkan dengan kota-kota besar. Namun menurut saya rasa masih bisa asal lingkupnya kecil, Bu Diani. Kalau satu RT itu kan minimal 20, sehingga kalau satu RT lebih dari itu, maka
yang harus kita lakukan adalah setiap dasawisma itu di bawah kendali RT, kemudian tiap 10 rumah itu rumah tangga misalnya harus saling peduli di antara 10 rumah itu, minimal itu dulu. Kalau itu sudah dalam 10 atau dasawisma itu sudah mencukupi, bisa melebar ke yang lain, wisma-wisma yang lain. Tapi prinsipnya lebih yang lingkup yang kecil, zona yang kecil aja. Sehingga ini akan mungkin saya rasa masih bisa. Memang tidak semudah seperti yang biasa kita terapkan di wilayah desa yang nuansa gotong royongnya masih kental. Meskipun sekarang juga sudah dipengaruhi budaya materialistis, tapi masih bisa kalau di desa masih bisa mudah dilaksanakan. Tapi di kota besar saya rasa bisa dilakukan, hanya lingkupnya, zonanya yang per dasawisma saja. Sehingga di antara kalau hanya 10 rumah tangga itu kan masih hubungannya masih agak dekat lah, meskipun mungkin di wilayah-wilayah tertentu antar tetangga yang berhimpitan saja tidak kenal, bisa aja seperti itu masih terjadi kan. Nah, ini memang sangat variatif antara wilayah satu dengan wilayah yang lain. Kemudian terkait dengan penegakan hukumnya, terkait dengan kepedulian kita yang memang utamanya adalah kepedulian, awareness ini yang menjadi dasar kita untuk bisa saling menghargai, saling menghormati, saling membantu adalah itu. Seperti kalau kita diharapkan di perusahaan itu kan sekarang PT-PT yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam kan harus melaksanakan tanggung jawab sosial itu Bu CSR ya Bu Diani dan Bapak Ibu yang lain. Maka kita sebagai warga ini kepedulian sosial, tanggung jawab sosial ini juga harus kita tumbuhkan lagi, kita kembangkan. Jadi sifat gotong royong, kepedulian itu adalah merupakan salah satu tanggung jawab sosial. Tanggung jawab sosial perorangan atau pribadi. Kalau di perusahaan diwajibkan untuk tanggung jawab sosial perusahaan, maka yang di masyarakat kita pribadi-pribadi itu harus juga ditumbuhkan lagi tanggung jawab sosialnya. Ini yang saya rasa pemahaman kepada warga masyarakat, kita harus mempunyai tanggung jawab sosial yang tinggi, jangan individualistis. Nah, ini yang susah nih Pak. Itu yang orang yang kaya pun mungkin juga tidak mudah untuk ini tanggung jawab sosial. Sehingga di Jawa Tengah ini memanfaatkan juga Basnas, Badan Amil Zakat Nasional itu amal zakat, infak, sedekah itu dimanfaatkan juga untuk ini pemberdayaan masyarakat itu. Okay. Sehingga ini merupakan kepedulian juga. Jadi mereka orang-orang yang kaya itu tentu zakatnya, sedekahnya mesti harus besar. Nah. Kalau semua orang kaya itu peduli dengan tanggung jawab sosial itu, yang akhirnya terkumpul dalam suatu organisasi yang besar, maka nanti bisa disalurkan ke masyarakat yang lebih luas. Ini kepedulian kita semua mestinya. Ya, ya betul. Ini Bu Vivi sudah on, Pak. Terima kasih, Pak Parnyol. Terima kasih. Bu Vivi sudah on, Pak. Oh, iya, iya. Oke. Okay. Bu Vivi. Okay, silakan. Bu Vivi, ini kayaknya banyak pertanyaan. Kayaknya ini cuma diborong ke Bu Vivi semua deh. Oh, itu. Yang pertama ya, yang ini intisarinya. Saya nggak bacakan pertanyaannya panjang. Untuk Bu Vivi ya, ditanyakan mengenai database. Database-nya itu dipakai bagi pelaksanaan kebijakan di lapangan. Namun dalam prakteknya data-datanya banyak yang kurang akurat. Apa yang pemerintah lakukan? Apakah langkah-langkah selama ini sudah efektif atau belum? Itu dulu deh, satu dulu. Silakan, Bubi. Oh, nggak dengar ya? Udah, kayaknya. Bubi. Oh, dengar. Mana Bubi? Bubi? Itu Bu Vivi atau Bu Diani sendiri itu? Tadi dibilang udah ready katanya. Ini Bu Diani, ini. Ya, oke. Okay. Ah. Belum enggak ada. Saya di mute sama host. Oh, di unmute dong. Oh, oke. Okay. Ya. Udah. Oke, okay. Slide data. Jadi Bapak dan Ibu,
data yang kita pakai selama ini untuk bansos-bansos itu berbasis data BDT yang pemutakhiran terakhir itu 2015 ya. Nah, mulai 2016 sampai dengan ke sini kita tidak lagi melakukan pemutakhiran dalam skala besar karena di 2015 itu perlu anggaran 1,3 triliun. Kemudian di ranking, dibersihkan datanya itu perlu waktu 1 tahun lebih sehingga manakala dipakai, siap dipakai sudah tidak akurat lagi karena data kemiskinan itu cenderung dinamis ya. Bayi baru lahir, orangnya pindah, kemudian dapat kiriman dari pekerja migran, sudah tidak miskin lagi, dan seterusnya. Nah, oleh sebab itu, pemutakhiran dalam 5 tahun terakhir ini didesain untuk melibatkan pemerintah daerah dan lebih reguler, ya, melalui prosedur yang dibangun sekarang sudah lebih online sistem. Sebelumnya memang agak-agak panjang, sehingga pemutakhirannya perlu waktu sekitar 1 tahun untuk mengupdate seseorang yang harusnya berhak dapat atau yang tidak berhak keluar gitu. Nah, sebagaimana tadi saya jelaskan, basis data itu digunakan walaupun isinya 40%, tapi yang digunakan untuk program nggak semuanya sampai 40%, kecuali untuk yang BPJS itu sekitar 39%. Yang lainnya itu cuma 20-25% ya, sampai dengan 25%. Itu yang datanya yang tadi saya bilang selalu dimutakhirkan. Nah, pada saat kita terjadi krisis ini, kita mau gunakan dari 20 atau 25% ke 40%, ini sakit kepala. Karena memang data tersebut belum pernah dimutakhirkan. Hanya sekitar akhirkan secara rutin, gitu ya. Banyak sekali kendala-kendalanya kalau kita bicara pemerintah daerah, tentunya provinsi ke kabupaten kota juga yang 514 ini. Nah, oleh sebab itu langkah-langkah berikutnya tentunya kita terus memperbaiki mekanisme di dalam ya, seperti tadi kalau dulu penetapannya hanya 1 tahun sekali, sekarang penetapannya 2 kali setahun, which is bulan Januari dan juga mungkin Oktober ya. Ya, sehingga di antara itu kalau ada perubahan-perubahan sangat dimungkinkan untuk ditetapkan oleh Mensos ya, untuk menjadi dasar penetapan penerima bantuan. Nah, pada saat krisis kemarin kita juga banyak belajar dan kita membuka yang tadi yang saya sebut sebagai community based targeting. Artinya pemerintah daerah dan juga masyarakat sangat memungkinkan untuk melakukan proses verifikasi dan validasi secara tentunya transparan dan bersama-sama supaya tidak ada dusta di antara kita gitu ya. Untuk menambah dan juga mengurangi. Tentunya selalu bicara kebutuhan akan lebih besar daripada ketersediaan anggaran. Nah, itu yang dilakukan misalnya untuk di DKI di beberapa pemerintah daerah untuk mengkomplementar prioritaskan program bantuan-bantuan yang disiapkan oleh pemerintah pusat dengan menggunakan APBD-nya atau sebagian juga ada yang menggunakan dukungan dari CSR misalnya. Nah, data dasarnya itu menggunakan DTKS, namun tentunya proses verifikasi dan validasinya yang melibatkan pemerintah dan juga masyarakat. Jadi kalau di Jakarta yang saya tahu teman-teman saya banyak yang menjadi RT atau RW gitu, sibuk sekali untuk memasukkan warganya yang memang berhak ya, namun belum dapat, atau juga penyandang disabilitas. Jadi saya juga bekerja sama dengan organisasi penyandang disabilitas untuk memastikan mereka yang tidak punya NIK dan sebagainya, artinya belum bisa masuk ke dalam DTKS itu bisa terlayani. Nah, langkah selanjutnya tahun dengan berbagai problem di COVID ini. 2021 terkait dengan reformasi perlindungan sosial, kita merencanakan survei besar untuk perbaikan. Jadi seperti 2015 anggarannya sudah siapkan melingkup BPS dan juga Kemensos. Saya berhenti di sini Pak Sarya. Mudah-mudahan jelas. Yang pen Bu. Ya. Terima kasih Bu. Oh, yang pen apa? Yang mana tadi Bu Diani? Ini penting nih daripada untuk ini untuk pariwisata tapi untuk UMKM. Nah itu. Oh iya. Itu. Bagus. Silakan ya. Bu Vivi.
program pemulihan ekonomi. Maksudnya gimana Bu, program? Ada ya, pertanyaannya. Saya mudah-mudahan saya nggak salah tangkap. Jadi dengan tadi saya bilang bahwa dimensi kerentanan itu bukan hanya yang miskin saja ya, atau juga yang vulnerable, karena vulnerable tadi 40 persentil, tapi juga beyond itu juga kena dampak ya. Tentunya kita juga dengan berbagai skala terkena dampak dari COVID ini. Nah, pemerintah secara dinamis tadi mendesain program-program perlindungan juga untuk mensasar mereka yang disebut sebagai UMKM. Sekali lagi persoalan data. Kalau sampai 40% paling nggak kita punya data basisnya. Namun dari 40 ke sampai dengan katakanlah mereka yang, atau kita-kita yang punya KTP lah ya, itu kita sebutnya sebagai missing middle. Nah, persoalan missing middle inilah yang kita menekannya paling nggak dari sisi pemrograman itu mentarget ke UMKM. Harapannya mereka UMKM yang tidak punya KTP, yang belum tercatat di NPWP dan sebagainya, pelan-pelan itu juga bisa terdata, jadi data akan terus diperbaiki. Oh ya, tadi saya menambahkan bahwa pendataan tahun depan juga akan beyond 40%, kemungkinan bisa sekitar 60-70% ya, jadi melingkup juga yang UMKM. Nah, program-programnya tadi kalau awalnya hanya perlindungan saja bersifat bansos, saat ini juga sudah mencakup subsidi gaji misalnya untuk UMKM, termasuk juga penundaan pinjaman ya. Kemudian juga bantuan untuk tunggakan listrik ya, paling nggak sampai dengan yang 900 kan ada 50%, karena dari data BPS memang kebutuhan utama adalah untuk bantuan tunainya, kemudian terkait listrik, kemudian penundaan pinjaman. Itu oleh sebab itu desain-desain program khususnya untuk UMKM seputaran itu. Oh, satu lagi terkait dengan peningkatan kapasitas berupa pelatihan-pelatihan yang dilakukan melalui kartu prakerja untuk mereka yang terkena dampak PHK, sementara waktu ini digunakan untuk meningkatkan kapasitasnya. Itu Pak Sarya. Ya, terima kasih Bu Vivi. Sebetulnya kepada Bu Vivi ini mungkin 80% pertanyaan ke Bu Vivi, tapi pertanyaannya banyak kan hampir overlap gitu. Tapi inti dari semua penjelasan tadi Bu Vivi sudah menjelaskan secara komprehensif. Saya kira semua penanya tadi bisa mengambil dari hulu ke hilir penjelasan yang disampaikan oleh Mbak Bu Vivi tadi. Jadi bukan hanya sekedar database, dan sekarang memang diakui memang ada kekurangan, tapi sekarang sedang diadakan perbaikan dan seterusnya. Nah, saya harap mungkin penanya-penanya yang terkait dengan data-data tadi cukup puas, karena ini mungkin pertanyaan puluhan, tapi semuanya hampir-hampir mirip gitu, dan tadi sudah dijelaskan oleh Bu Vivi. Terima kasih Bu Vivi. Saya kira saya kembalikan ke Bu Diani, apa kemana nih? Ke host? Ke moderator, ke MC. Ke MC. Ya, baik. Terima kasih. Terima kasih kami sampaikan kepada para pembicara, Ibu Dr. Diani, Profesor Dr. Joni, Dr. Vivi, Dr. Tri, Dr. Haji Mar Ma'ruf, Bapak Dr. Suparnya, serta Bapak Insinyur Sahrial yang telah membawakan sesi diskusi dan pemaparan tadi dengan sangat informatif dan sangat saya yakin sangat berguna dan menjawab semua pertanyaan-pertanyaan dari para peserta. Baik, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, selanjutnya akan kita jelang penyerahan sertifikat penghargaan kepada 5 pembicara. Kami mengundang Ibu Dr. Diani Sadiawati SHLLM untuk berkenan menyerahkan sertifikat penghargaan kepada para pembicara dan moderator pada webinar hari ini. Kami silakan Ibu. Nah, virtualnya gimana nih? Ini baru pengalaman pertama nih. Kami sudah mengirimkan tuh Bu, nanti tim IT kami akan menampilkan. Betul, ya, silakan. Mungkin dengan jari ya Bu ya, gini ya Bu ya. Gini ya. Gimana ininya? Dengan jari Bu gini. Dengan jari. Serial. Ada sertifikatnya kepada Bisa dibacakan satu Ibu, nanti nama-namanya bisa langsung ke limanya. Iya.
Baik, terima sebelumnya kami ingin mengucapkan terima kasih atas partisipasi dari teman-teman perguruan tinggi yang saya rasa ini juga bagian dari proses bagaimana kita melibatkan teman-teman dari universitas untuk tetap tune in ya dengan kebijakan-kebijakan yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah. Dan juga kepada Pak Moderator, Pak Syahrial Dutan, walaupun awal-awalnya agak macet ya Pak ya, macet. Aduh iya, teknologi tidak berpihak pada saya Bu. Tapi alhamdulillah akhirnya juga bisa bergabung. Dan dengan ini saya serahkan sertifikat pertama kepada Bapak Dr. Haji Umar Ma'ruf, SH, SPN, MGUM, Wakil Rektor dari UNISULA. Menyerahkannya gimana nih? Terima kasih sekali lagi sertifikat kami serahkan kepada terima Pak kasih, saya terima Ibu. Ya. Nah, siapa ketipnya nih? Ini modal baru nih. Yang kedua kami serahkan kepada Bapak Rektor dari, aduh saya tuh gak hafal tuh, Muria ya. Universitas Muria. Muria Kudus. Universitas Muria Kudus ya, yang sudah menyebarkan atau sharing saya rasa pengalaman yang walaupun memang sifatnya lokalitas, tetapi tentu tidak ada salahnya kita mengambil hal-hal dengan melihat pada situasi kondisi yang ada di kota-kota besar misalnya yang memang sudah sangat sangat individualistis gitu ya. Dan sekali lagi terima kasih kami serahkan kepada Pak Parnyo. Terima kasih atas kontribusinya. Yang ketiga kami serahkan kepada Ibu Tri, bukan? Pak Syahrial Dutan ya. Oh iya, terima kasih Pak Syahrial Dutan. Saya rasa ini juga guru saya harus mengakui ini guru saya. Saya belajar banyak dari cara leadership beliau waktu masih saya menjadi staffnya beliau. Bu Diani, ya. Interupsi sedikit. Saya ingat kita nyusun bareng itu kan run PK, run pemberantasan anti korupsi kan? Iya Pak. Ya, tapi saya terus terang banyak belajar dari Bapak. Jadi sekali lagi terima kasih atas waktunya yang diberikan. Saya tahu Bapak, karena Bapak ini sebenarnya hobinya ini jalan kaki dan lari. Tapi hati-hati Pak dengan sekarang situasi COVID ya, tentu kurangin sedikit ya. Olahraganya di dalam aja ya Pak ya? Enggak, jadi saya COVID sekarang saya larinya virtual Bu. Saya ikut namanya New York Run, saya dapat medali loh New York Run. Beneran loh Bu. Ya, jadi tidak ada yang tidak bisa di tengah-tengah. Bisa, bisa betul. Kalau memang kita mau gitu ya. Selanjutnya saya serahkan kepada siapa lagi yang belum? Ibu Tri. Ibu Tri, lalu Pak Joni. Ya. Pak Joni ya, Bu. Terima kasih saya terima. Mana sertifikatnya? Saya terima sertifikatnya. Ya udah, pokoknya diserahkan kepada Putri dan Pak Joni. Sekali lagi terima kasih Putri. Saya rasa ini juga perspektif hukumnya sangat baik dan juga rekomendasinya yang 6 itu tentu nanti akan kami coba lihat dan konsolidasikan dengan kementerian yang terkait ya, karena memang saya lihat Putri juga sangat mengikuti dan juga Pak Joni ahli kebijakan publik ini, beliau ini hakim mediator di Bani Pak, dan juga banyaklah ininya debutnya ya dari Bapak Joni ini, Profesor Joni dari Unsri ya. Tentu sekali lagi terima kasih ya, atas kontribusinya. Mudah-mudahan sekali lagi apa yang telah kita lakukan dan juga dengan peserta yang juga masih banyak ya, tentu ini juga menandakan bukan hanya mau nunggu sertifikat, tetapi saya berharap juga bisa mendapatkan pengetahuan dan juga updating terutama dari Bu Vivi ini. Oh Bu Vivi belum saya sebut. Bu Vivi terima kasih ya Bu, ini karena teman sejawat nih. Bu Vivi terima kasih atau kontribusinya. Saya rasa untuk Bu Vivi ini beliau sangat paham sekali dengan masalah-masalah sosial dan juga penanggulangan kemiskinan. Dan sekali lagi, ini siapa yang nutup nih Pak? Pak Pasar, kami bisa, yang ya? Menutup Ibu. Oh iya udah gitu. Sekali lagi, udah kita serahkan.
Bu Vivi, terima kasih banyak. Tunggu sebentar, difoto dulu. Tolong difoto panitia. Tadi saya lupa foto soalnya. Nah, gitu. Ya. Selfie ya. Sekali lagi Bu Vivi, semangat. Ini generasi penerus Bapenas, Pak. Amin, amin, amin. Sangat potensial untuk nanti mudah-mudahan dapat lebih mencerahkan lembaga Bapenas ke depan. Sekali lagi terima kasih. Saya serahkan kepada MC. Baik, terima kasih Ibu, Ibu Dr. Diani Sadiawati SLLMM. Baik, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, sebelum acara kami tutup, kami informasikan kepada Bapak Ibu hadirin untuk dapat mengisi form daftar hadir yang telah disiapkan oleh panitia. Di chatbox juga sudah kami sertakan. Kemudian dari tim IT mohon untuk dapat ditampilkan. Ya, kami silakan untuk mengisi daftar hadir pada tautan berikut. Sudah terpantau Bapak Ibu. Baik, selain itu kami ingin menginformasikan kepada Bapak Ibu peserta yang masih bertahan, masih ada sekitar 300-an peserta untuk bisa mengikuti webinar seri kedua yang akan diinformasikan lebih lanjut ke depan. Baik, Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, demikian tadi telah kita ikuti bersama serangkaian acara webinar hari ini yang bertema tantangan dan peluang bantuan pemerintah pada masa pandemi COVID-19 serta pelayanan publik berbasis digitalisasi di era adaptasi baru untuk Indonesia Maju. Kami sampaikan terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu hadirin sekalian. Atas nama pribadi dan mewakili segenap panitia penyelenggara, kami mohon maaf apabila ada kata-kata dan perilaku yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Mari kita tutup acara ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Terima kasih. Sampai jumpa di acara webinar selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalam. Terima kasih Pak Saryal, Pak Umar. Terima kasih semuanya. Halo, Butri, Pak Arnyo, Pak Joni. Thanks ya, Bu Diani. Terima kasih. Sehat-sehat ya. Salam sehat semua. Karena itu yang terpenting. Ya. Sami-sami, matur nuwun semuanya. Terima kasih. Bicara maupun para partisipan. Baik, ya, terima kasih kepada para partisipan yang sudah setia menunggu. Ya. Terima kasih. Saya sekarang izin leave ya. Sama-sama. Yeah.